أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا، أما بعد. Yang dikasihi semua muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sangat berbahagia kita imam surau Kempas, Taman Kempas fasa 1 teh. Ya, yang sudi tadinya daripada semalam lagi sebenarnya telefon kat saya bagi tahu mai lah awal sikit kita jamu makan, dia bagi tahu pula kita menu apa dia nak jamu. Nah, kita duduk kat Penang ni, cepat-cepat kita kena pergi awal. Alhamdulillah, mai Taman Kempas 1 ni, alhamdulillah dapatlah makan makanan ala-ala kampung sikit, alhamdulillah. Jadi pertama-tama sekali syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya kita masih lagi dipilih di antara manusia-manusia hamba-hamba Allah yang menyahut pada seruan Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Yang mana maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, sesiapa sahaja yang beriman itu orang yang mengaku dirinya Islam. Contoh, kadang-kadang bila dia hidup dia macam terumbang-ambing, bergelumangan dosa, tapi bila kita tanya dekat dia, "Hang agama apa?" Dia tetap mengaku dirinya Islam. Itulah yang kita panggil masih juga sebagai orang yang beriman, sebab masih mengakui dirinya orang yang Islam. Alhamdulillah. Jadi, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu serta ahli keluarga kamu. Maksud daripada ayat tadi, peliharalah diri kamu serta ahli keluarga kamu daripada azab api neraka. Dengan cara yang bagaimana? Alhamdulillah, semua yang hadir hari ini adalah orang-orang yang berusaha untuk memelihara diri dia, keluarga dia daripada azab api neraka. Dengan cara apa? Dengan cara kita mai menuntut satu ilmu yang memang terlalu banyak dibincangkan kat luar ni. Kat mana-mana orang bincang tentang akhlak. Tapi saya teringat ada cendekiawan, ada ilmuwan, ada agamawan, ulama pun mengatakan bahawa kita ini lebih menghormati, lebih memuliakan orang yang berakhlak berbanding daripada orang yang berilmu. Sebab apa tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah, kalau kita tengok kat luar sana, kadang-kadang orang yang berilmu, orang yang ilmu dia belajar sampai PhD ni. Saya tak kata kat siapa, contoh saja. PhD, pelajaran habis dah. Belajar punya tinggi. Tapi akhlak dia, kita biasa panggil akhlak kelaut. Cara dia cakap, cara dia melayan, cara dia nak menyantuni orang di sekeliling dia, hatta keluarga dia sendiri sekalipun, sangat-sangat sesuatu perbuatan yang seolah-olah tidak belajar tentang adab ataupun akhlak. Jadi kadang-kadang orang yang belajar takat SPM, takat darjah 6, takat yang kita kata alah sekolah pondok, kan, kadang-kadang orang mentaliti kita punya masyarakat ni, alah belajar pondok makan apa, bagi makan nak kahwin nanti, nak bagi makan nak bini apa, kan, nak bagi makan pasir kot. Dia ingat orang yang PhD ni lah yang akan dapat gaji banyak, rezeki banyak daripada Allah. Tapi sebenarnya rezeki itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bila kita tengok betul-betul, kadang-kadang orang yang tak berpelajaran tu lah orang yang sangat beradab, yang santun. Bahasa dia elok, cara dia nak menyantuni orang lain pun elok. Dan kalau tuan-tuan nak tahu, akhlak ini adalah satu perkara yang paling diperlukan untuk membina satu tamadun. Ni dah macam sejarah kan. Tamadun maksudnya kita punya peradaban manusia ni. Kalau kita tengok daripada zaman zaman Nabi, zaman para sahabat, zaman kerajaan empayar-empayar yang besar, contohnya
macam mana dulu tamadun tamadun-tamadun ataupun keagungan-keagungan bukan keagungan kita panggil sebagai zaman-zaman bawah sikit. Oh tu dia. Okey. Ha? Zaman-zaman di mana para sahabat kita memerintah, di mana kita punya tokoh-tokoh agung, tokoh-tokoh yang disebut-sebut seperti Sultan Muhammad Al-Fatih. Bagaimana dia punya tentera boleh menguasai kota Konstantinopel dalam satu malam sahaja. Semuanya berasal daripada akhlak dan juga yang keduanya ibadah. Jadi kalau saya nak bercerita panjang ni bukan moderator dah. Kan? Jadi alhamdulillah sebelum saya nak pas kepada kita punya panel-panel kita pada malam ini, saya nak menyampaikan salam maaf daripada Da'i Hamidah yang sepatutnya beliau bersama-sama dengan kita pada malam ni. Tapi saya dimaklumkan baru-baru ni dia ada mengalami sedikit masalah kesihatan. Jadi yang saya dimaklumkan dia tak berapa nak sihat, nak bangkit pun tak berapa nak tak berapa nak kuat lagi. Jadi kita doakan mudah-mudahan sahabat kita sentiasa berada dalam keadaan yang sihat dan akan datang dapat bersama-sama dengan kita insya-Allah. Okay, jadi serba sedikit tentang ahli panel kita. Yang pertama ialah Ustaz sebelah kiri saya, Ustaz Muhammad Yaakob Yusra bin Muhammad Yusuf, seorang pendakwah dan lembaga tadbir Kompleks Darul Dakwah Darul Murtada. Okey. Dan di hujung sana Ustaz Aswad bin Muhammad Nason, seorang pendakwah juga, lembaga tadbir Ma'had Iman Li Ulumil Quran Kuala Ketir Kedah. Orang-orang yang hebat-hebat. Kalau nak dibandingkan dengan saya, subhanallah. Sebab tu jadi moderator saja. Okey, tak apa, insya-Allah kita teruskan dengan kita nak tanyalah panel kita kan. Kita nak sembang. Saya pernah tak silap saya dengan Ustaz Yaakob, kita punya forum Ustaz dah 2 jam tak silap saya. Lajak sampai ke dekat pukul 1 pagi. Tapi alhamdulillah tengok semua yang ramai, orang-orang yang dah tua-tua, yang muda tumbang dulu. Yang tua-tua subhanallah. Makan tongkat Ali pun saya pun tak tahulah. Okay, jadi kita nak beralih kepada ahli panel kita yang pertama, Ustaz Yaakob. Saya nak tanya, kita nak tahulah. Nah, kadang-kadang kita tahulah akhlak ni secara basicnya perangai orang. Tapi kita nak tahu menurut Islam ni, kita orang Islam ni, kita orang mengaji ni, kita kena tengok kita punya pandangan. Kadang-kadang solat tu sembahyang lah, sembahyang subuhnya 2 rakaat kena buat. Tapi sebenarnya di dalamnya ada lagi cabang-cabang dia. Sebab tu kita nak tanya apa dia yang dimaksudkan dengan akhlak. Dan baru-baru ni lah saya ada tengok satu rakaman. Ya, kalau tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah ada tengok, saya tengok saya geram. Rasa nak bubuh penampak kat budak-budak tu. Sebab apa? Tengok dalam video tu, budak-budak lelaki bulan puasa yang lepas. Depa usik seorang Tok Wan ni. Tok Wan tu tegak masa sembahyang. Budak-budak ni bagi tumbang motor dia. Pi ambil dia punya kopiah buang, tukar dengan tepui yang duduk tepi jalan, yang sampah tepui tu dia tukar atas kepala Tok Wan tu. Subhanallah, sampai teruk macam tu. Kadang-kadang kita selalu diingatkan, ya, antara tanda-tanda akhir zaman adalah kita memandang perkara yang luar biasa itu seolah benda tu biasa. Okay? Jadi kita nak tahulah juga apa maksud akhlak ni dan apa fakturnya. Ustaz Yaakob, kita nak tengok macam mana, apa faktor berlakunya akhlak yang teruk sangat ni pada zaman Nabi dulu. Taklah seteruk macam ni. Kita nak tahu puncanya dan maknanya. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما اللهم يسر ولا تعسر رب التمم بخير أمين أمين يا رب العالمين قال الله تعالى في الكتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيصيب أمتي داء الأمم يا رسول الله وما داء الأمم الأشر والبطر والتكاسر والتناجش في الدنيا والتباخت والتحاسد حتى يكون البخي أو كما قال رواه إمام الحاكم dihormati puan pengurusi majlis moderator kita pada malam ni Da'i Izlin dihormati sahabat dan guru saya Fadil Ustaz Aswad bin Muhammad Nasun dan dihormati tuan imam dan tuan kuasa surau para asatizah tuan-tuan guru muslimin muslimat hadirin hadirat yang dimuliakan yang dikasihi moga-moga semua dalam rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan samanya kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan pertemuan pada malam ni kita berajar pada penghujung-penghujung dalam bulan Syawal. Tahniah diucapkan pada yang telah menghabiskan puasa 6 dan takziah pada yang belum habis. Kalau hak tak mula lagi, sadaqallahul azim lah. Memang tak ada langsung lah. Nah, sebab memang dah sekiraan. Ini memang tak sempat dah. Ya, moga-moga ada pahala untuk siapa yang buat dan siapa yang belum pun dapat. Usahalah esok ada lagi Isnin, puasa Isnin dalam bulan Syawal insya-Allah moga Allah memberikan faedah pahala. Muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila sebut tentang akhlak, dan satu perkara yang disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah taala dalam kitab Ihya menceritakan perihal akhlak ni sangat panjang. Akhlak ni kalau disebut dari sudut bahasanya adalah tabiat ataupun perbuatan tingkah laku kita. Bila sebut tentang tingkah laku, dia perkara yang tak boleh nak buat-buat. Kalau buat pun dia boleh sah, dia tak boleh lama. Sebab tu Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala menyebut akhlak ini adalah perkara yang duduk di dalam. Kekuatan dalaman yang dipasok di dalam hati dan itulah tingkah laku yang akan keluar secara spontan. Sebab tu kalau kita tengok, orang boleh berpura-pura dalam tempoh perkenalan yang singkat. Tetapi dari soal kepura-puraan ini akan hilang. Dia akan mendatangkan akhlak yang sebenar ketika kita sempat duduk dengan dia lama. Sebab tu Nabi ajak kepada kita ketika nak kenal seseorang dengan cara kamu bermusafir dengan dia. Kamu makan dengan dia, kamu tidur dengan dia. Maksudnya ada tempoh waktu tertentu. Maka Nabi SAW lah dia orang yang paling mulia akhlaknya. The best among the best. Tak ada dah yang lebih daripada tu. Sebab tu ditubuh dengan akmalul mu'minin ahsanuhum khuluqan. Dalam bab akhlak ni disebut dan disebut kepada kita dalam kalangan orang mukmin yang paling sempurna imannya. Kesempurnaan iman seseorang disebut dia mengaku sebagai dia orang Islam itu adalah orang yang paling baik akhlaknya. Justru Al-Imam At-Tirmizi rahimahullah ta'ala menghimpunkan kitab yang kita dok panggil sebagai kitab Syama'il Muhammadiyah menceritakan tentang bagaimana perihal tingkah laku dan akhlak Nabi. Pada awal menceritakan tentang fizikal Nabi, tubuh badan Nabi, rambut Nabi, kulit Nabi dan sebagainya. Lepas daripada itu, berpuluh hadis menceritakan tentang bagaimana akhlak ataupun tingkah laku baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab tu ketika disebutkan tentang akhlak, ia perkara yang cukup mustahak kepada semua manusia. Malah disebut dalam satu serta madun Islam itu, dikenali mereka ini dengan akhlak. Sehinggalah runtuhnya kerajaan Utsmaniyah itu sendiri juga disebabkan rosaknya akhlak. Maka hari ini sudah pastilah saat kita berbicara tentang akhlak, satu refleks yang tak dapat kita nafikan. Bagaimana runtuhnya akhlak daripada kalangan masyarakat dan anak-anak muda. Dalam satu hadis dihimpunkan oleh Al-Imam, kita panggil hari ini kalau kita dalam Syekh Abu Ali Al-Banjari An-Nadwi, seorang ulama yang dikenali di Malaysia dengan Syekh Fahmi Zamzam, seorang guru kita yang Alhamdulillah Allah masih memanjangkan umur beliau.
Beliau pernah membahaskan ketika di Mesir dulu, kitab 40 hadis ni pada hadis yang ke-24. Tajuk berkaitan peperangan demi peperangan demi peperangan. Satu hadis daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencerita Nabi kata, la takhumus sa'ah, tidak akan datang kepada kamu yakni kiamat. Bahasa mudah ni kiamat tak main lagi. Sampai bila? Kan sampai satu masa tu. Pada siapa kiamat ni akan main? Sudah pasti pada umat akhir zaman lah. Kita lah umat akhir zaman tu. Maka ulama membahaskan juga tentang istilah umat akhir zaman ni bila? Maka disebut permulaan kepada istilah umat akhir zaman adalah pada malam pelantikan, pertabalan Nabi SAW sebagai Rasul. Wahyu diturunkan ke atas Nabi, dilantik menjadi Rasul, maka itulah turning point. Permulaan kepada gelaran umat akhir zaman dah kena kepada kita semua. Kalaulah pelantikan Nabi SAW sebagai Rasul 13 tahun sebelum peristiwa hijrah, ketika umur Nabi 40 tahun. Sekarang 1440 hijrah. Tambah dengan 13 tahun bersamaan 1453 hijrah. Gelaran umat akhir zaman dah kena kepada kita semua. Baik. Kalaulah umat akhir zaman tu, kalau dulu 1453 tahun sesuai, maka ulama menyebut pada kita hari ini tidak disebut dengan umat akhir zaman, disebut dengan umat akhir akhir zaman. Bahasa mudah ni clearance stock medan nak habis, hujung-hujung dah. Maka Nabi sebut, maka akan dihimpunkan kepada umat akhir zaman nanti, yang ni umat aku ni di hujung-hujung ni, dengan beberapa perkara yang Allah datangkan dengan rahmat kasih sayang Allah, peringatan demi peringatan. Maka para ulama membahaskan, para muhaddis menceritakan hadis-hadis yang Nabi bercerita tentang tanda-tanda akhir zaman ini adalah tanda ar-rahimnya Allah, penyayangnya Allah, pengasihnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua ni. Allah bagi lu amaran demi amaran demi amaran. Kata guru kita Syekh Nuruddin Al-Marbu Al-Banjari, dia kata apa? Dia kata, kalau kita buka di antara surah yang baik untuk dibaca tafsirnya, di antaranya surah Al-Ankabut, surah labah-labah. Maka di dalam tu, di antara surah yang paling banyak menceritakan perangai ataupun hemway orang-orang yang dulu-dulu, umat yang terdahulu. Ayat ke-14 Allah cerita tentang kaum Nabi Nuh. Lepas tu Allah cerita tentang kaum Nabi Lut. Lepas tu Allah cerita tentang kaum Nabi Syu'ib. Allah cerita tentang kaum Nabi Musa. Allah cerita tentang kaum Nabi Isa. Dalam satu surah tu Allah compilekan banyak pengajaran ibrah yang boleh kita ambil. Yang mana kalaulah kita buka di antara satu persatu daripada setiap yang Allah Subhanahu wa taala khabarkan kepada kita, pada umat-umat yang terdahulu ini Allah datangkan peringatan, utuskan satu utusan, diperketegak juga, maka binasa kaum mereka, digantikan dengan kaum yang baru. Tetapi pada umat akhir zaman, berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kesalahan demi kesalahan demi kesalahan yang kita dok buat hari ini, tetapi Allah masih mengizinkan dengan rahmat Allah peluang untuk kita semua bertaubat, membetulkan kembali akhlak yang sedang rosak hari ini. Maka Nabi kata kepada sahabat, kiamat belum berlaku kepada kamu hatta sehingga mananya terjadi pada beberapa keadaan. Maka ni yang kita nak bincang tentang, bila sebut tentang faktor, mesti ada sebab. Kalau Allah datangkan kita makan, maka faktornya sebab kita lapar. Kita tidur, maka faktornya sebab kita mengantuk. Maka ketika fasaknya akhlak juga, sudah pastilah ada sebab yang menjadi penyebab kepada runtuhnya isi-isi akhlak hari ini. Di antara yang Nabi sebut, Nabi kata apa? Yafidhul man, akan datang kepada umat aku satu zaman yang mana datangnya al-mal ini disebut dengan harta benda. Tetapi Syekh Fahmi Zamzam ketika dia menghuraikan berkaitan yafidhul man ini, dia disebut berkaitan tentang teknologi. Muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam bukan agama yang melarang teknologi, dan teknologi bukanlah untuk dihapus, tetapi teknologi untuk diurus. Mesti kena urus. Mutakhir ni tuan-tuan tak boleh nafi dah. Anak-anak kita umur 4-5 tahun dengan telefon ni tuan-tuan, dia pun terror. Padahal kalau kita tengok anak-anak kita bukan boleh baca lagi, dia tak pandai sangat pun nak baca apa semua, tapi dia reti nak buka, dia tahu kat mana nak cari YouTube, hampa buat menyorok kat mana dia tahu. Budak-budak lah kasyah ni.
Kasih hangat telefon lah. Kadang-kadang kita buat kod tu, dia tahu cari, dia mengendap, dia tengok tu dia boleh dapat dah. Allah izin, sebab ini zaman mereka. Tuan-tuan nak halang, bolehlah halang, lama mana. Maka terpaksa untuk diurus dengan cara yang baik. Dipantau dengan cara yang baik. Pada rumah-rumah yang ada internet, kena pantau bagi elok. Seingat saya tahun 2017, kami terlibat buat tangkapan di untuk kes-kes haluan di hotel-hotel murah di Sungai Petani. Satu tangkapan, saya masih ingat tarikh dia bersamaan 31 Ogos 2017. Satu tangkapan yang kita buat di belakang Center Square, di Inconceive. Budak yang ditangkap ni berumur 15 tahun. Budak perempuan tu umur 15, yang laki umur 18 tahun, lebih kurang tu lah. Tapi yang budak ni saya ingat lagi, umur 15. Bila kita tangkap-tangkap, mereka mengakulah, mereka baru lepas selesai zina dan sebagainya. Bila kita tanya dekat mereka, dia kata, kami bila kita saya tanya, dia tanya, berapa kali dah ni jumpa ni? Dia kata, ustaz, ni kali pertama kami jumpa. Hei, kata tersodok bohong lah. Takkan kali pertama jumpa sampai peringkat apa berzina. Oh, dia kata, ustaz, ditunjuk siap bukti, siap tengok ni kami mesih apa semua ni. Dia tunjuk orang kita, kita tengok terkejut lah. Haula wala quwwata illa billah. Takkan kali pertama jumpa dengan jalan zina. Oh, dia kata, ustaz. Saya kata, main nombor telefon mak ayah. Minta nombor telefon mak ayah. Dengan harapan kita nak kontak mak ayah, main ambil untuk cerita apa semua. Serah di pejabat agama lah semua. Dia kata perkataan dia, dia kata, ustaz minta maaf, mak ayah saya tak ada. Kita duk faham mak ayah tak ada ni, duk ingatkan anak yatim piatu. Tak apalah. Tengok-tengok dia kata, ustaz, mak ayah saya tak ada. Nombor telefon dia pun ada. Oh, saya kata, kurang ajak untuk dia. Nak suruh telefon siapa? Telefon lah berzah tu. Kata tadi kata mak ayah tak ada ni, kata ada nombor telefon pula. Ha, ustaz, dia pun tak ada kat Malaysia. Tapi nombor telefon ada. Oh, maksudnya mak ayah kamu outstation. Ha, dia kata betul, ustaz. Dekat mana? Dia kata, ustaz, sekarang mak dan ayah dia dua-dua tengah buat haji. Tuan-tuan cuba tengok balik. Tarikh 31 Ogos pada tahun 2017 bersamaan. 2017 atau 2016. Cuba buka balik. Bersamaan tarikh betul-betul hari wukuf di Arafah. Dan waktu tangkapan budak ni pada pukul 9.10 malam. Tuan-tuan reverse 5 ke 6 jam ketika tu confirm waktu yang mak dan ayah dia tengah duduk wukuf di Arafah. Salah satu rukun dalam haji. Eh tuan-tuan, jam kita duduk tengok-tengok Allah wukuf di Arafah ni waktu yang di antara waktu yang paling mustajab doa ni. Bila kita tanya kepada dia, kata memang betul mak ni, saya terus duduk tengok, eh kalau waktu ni orang tengah wukuf di Arafah, mak dengan ayah ni duduk doa ni, habis meta ni dekat dia ni. Tapi dia duduk di Malaysia, duduk berzina ni. Yang tadi dia habar dah, baru lepas, baru habis dah ni, kira nak balik ya, nak balik kena tangkap. Bila kita tanya, dia tekan kali pertama kot. Ha, dia kata kali pertama, dia kata, kita tanya dia kenal kot mana. Dia pun cerita, dia kata, ustaz sekarang kita ada WeChat. Saya pun tak kerti WeChat macam mana. Kita duk guna WhatsApp je. Dia kata WeChat ni dia ada satu benda yang best. Dia kata dia panggil shake-shake. Maksudnya download, kita download je aplikasi WeChat tu. Tuan-tuan pakat duk shake balon-balon. Tuan-tuan duk download lah. Dah huduh sangat pula WeChat ni budak-budak kan. Bila download WeChat, kita main goncang. Shake-shake-shake-shake tu. Maka dia akan lagi banyak kita shake, lagi banyak kenalan yang kita akan dapat. Dan dia boleh spesifikkan tu siapa yang kita nak kenal. Contoh, saya letak, okay, saya nak kenal perempuan berumur 20 tahun. Single. Nak kulit macam mana? Putih, gelap, tinted, apa semua. Boleh letak belakang kat situ. Dia boleh spesifikkan, dia khususkan tu. Dan dia akan filter. Lagi banyak kita goncang, lagi banyak yang mat. Oh, dia kata, siap dia demo kat kita, dia ajak kita lagi. Allahu Akbar, kata canggihnya lah. Kita sampai tak update dah benda-benda macam ni. Dia kata, kami kenal kau ni, ustaz. Dia budak jeniang. Dua-dua duduk jeniang. Tak pernah jumpa tu kali pertama. Maka pertemuan mereka dengan jalan zina. Lepas tu teknologi hari ni, tuan-tuan. Tuan-tuan percayalah, tak boleh nak halang. Tuan-tuan nak blok anak-anak haramkan tengok televisyen. Tak boleh tengok telefon. Tuan-tuan, mereka masuk sekolah, kita akan terlepas. Pemantauan kita ada limitasi dia. Boleh nak bagi, cuma kontrol lah. Nak buat macam mana lagi. No kontrol. Hari ni tuan-tuan senang ya, tuan-tuan ada internet. Kalau pasang Unify streaming di rumah, tuan-tuan boleh buat pelan yang mana streaming dah ada sistem tu. Minta mereka buat untuk tak web-web tertentu mereka akan blok. Mereka boleh buat. Telefon ni pun boleh. Pergi jumpa di center kalau Maxis, Maxis, Selcom, Selcom. Minta dia panggil ada yang parenting control punya.
Mereka boleh buat. Sebab kita bukan ahli dalam bidang tu, minta dia tolong urus. Maksudnya ada blog-blog tertentu, website-website tertentu yang kalaulah dia terbuka, dia automatik dia akan blog. IP tidak akan support untuk buka. Setidak-tidaknya, prevention is better than cure lah. Setidak-tidaknya kita kontrol dengan cara macam tu. Tuan-tuan nak halang, confirm tak boleh. Memang tak mampu dah kita dengan perkembangan-perkembangan yang terbaru ni. La haula wala quwwata illa billah. Yang pertama, Nabi kata runtuhnya akhlak manusia ini ketika datangnya teknologi yang banyak. Bukan Islam tak larang teknologi gunakan sebagai medium dakwah. Ada je orang yang manfaatkan dengan medium dakwah. Nah, yang buat live dan sebagainya. Ini malam ni sahabat-sahabat kita yang mai, subhanallah. Nah, mereka mungkin tidak mengajar, tapi terkadang manfaat pahala mereka jauh lebih banyak daripada orang yang mengajar. Mereka datang, kami datang di atas tiket jemputan. Mereka ni main bukan masjid buat surat, surau buat surat pun untuk mereka main sekian-sekian. Tapi mereka main dengan harapan nak menyebarkan ilmu. Tuan-tuan cuba buka dengan Ar-Rahman TV, tuan-tuan cuba buka pada About. Buka YouTube channel dia, buka di About. Cuba tengok total view dia berapa puluh juta dah sekarang. Ni sahabat kita yang pakai baju biru. Bayar ke tak? Ustaz-ustaz bayar ni dah tak juga. Maka dia manfaatkan walaupun mungkin tidak boleh mengajar, maka dia manfaatkan dengan cara menyebarkan ilmu melalui media sosial. Tak silap saya lebih daripada 20 juta dah view. View ni maksudnya total semua video-video kuliah yang duk share ni, kalau kata 20 juta orang tuan-tuan, agak-agak program mana boleh himpunkan 20 juta orang? Saya rasa di atas dunia tak ada, padang mahsyar je kot. Kita panggillah penceramah yang paling masyhur sekalipun. Hari itu dihimpun kalau di Asia sekarang, ranking nombor satu penceramah yang paling masyhur, Syekh Somad. Program dia punya tour di Malaysia yang paling ramai adalah di Kelantan. Buat dalam stadium. Maka dianggarkan 100 ribu orang. 100 ribu ni pun tuan-tuan ramai yang amat dah. Pakai duk buat pengumuman, hilang anak, hilang bini pun ada orang tuan. Cari bini tak jumpa, buat pengumuman. Tunggu kat gate sekian-sekian. Tuan-tuan, ni cerita 100 ribu orang. Ni cerita bagaimana manfaatkan media untuk diberikan manfaat kepada jutaan manusia yang hari ni mungkin tengah duk bawa kereta, dia boleh dengar live. Yang mungkin duduk di rumah, yang dia ada masalah uzur syar'i dan sebagainya, maka tetap manfaat itu dapat. Yang kedua, kata Nabi SAW, akan datang kepada umat aku nanti runtuhnya moral dan akhlak mereka. Wa tazharul fitan. Zaman di mana fitnah yang akan terus tersebar, menyubur begitu banyak. Hari ini dengan media sosial juga boleh disebarkan fitnah mudah. Dulu kalau kita nak sebarkan fitnah, kena berjalan seorang demi seorang untuk kita berjumpa, untuk kita sebarkan fitnah. Hari ini tak, hantar kat media sosial je. Update je tuan-tuan. Berita yang tak betul, hadis yang tak betul, update je. Baik, bila kita update tuan-tuan, sebar ke WhatsApp dan sebagainya, bila orang dah baca, walaupun kita tahu benda tu tak sahih, kita nak padam balik, tak, dia dah baca dah. Unlimited tu, infinity dari segi dosa yang akan disebarkan, na'uzubillah. Lah jadi ada pasien, bila dia sebar benda-benda tak betul ni, dia akan ubut kita sikit. Kalau tak sebar kepada 8 orang, 10 minit lagi kena musibah. Hak maklum tu pun kalut baca, tak ada ambil baca, dia kira nak sebar terus, hantar ke orang, nyalok mata. Kalau benda tu tak betul tuan-tuan, maka dosa yang dia akan dapat ni, unstoppable ni, dapat. Kawan ni pula panggil hak sama juga, dia sebar pula, maka jaringan tu akan terus meluas. Kalau meniaga, dia panggil multi-level marketing, boleh untung kat dia. Ini penyebaran dari sudut dosa, maka akan bertambah dosa yang kita bimbang di mahsyar kelak. Amalan kita tak banyak. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Amalan yang kita lakukan, maksiat yang kita kerjakan, semua majziyun bihi akan dipersoal oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Semua ni nak kena cerita, nanti nak kena bentang depan Allah. Maka akan datang, Nabi kata, wa tazharul fitan, zaman di mana fitnah ni akan sebar begitu banyak. Dan orang berseronok ketika menyampaikan perkara ni. Kalau nak cerita benda betul-betul ni tak seronok. Kalau cerita benda tak betul, benda yang ni dan sebagainya, maka tu akan jadi lazat. Kenapa? Dihiasi daripada penceritaan tadi oleh iblis, setan dan juga nafsu. Waktu wa tazharul fitan, kata Syekh kami Zamzan, antara perkara yang cukup besar yang akan datang kepada umat. Yang akan menyubur benda ni dan dia akan terus bawa kepada
Kadang-kadang tuan-tuan benda ni benda yang salah faham je, tapi dia akan jadi benda yang besar. Setahun atau dua tahun lepas ada satu grup Muslimat. Dia pun telefon, dia kata, ustaz boleh nak masukkan ustaz dalam satu grup? Saya kata, grup apa tak apa, sekejap lagi ustaz tengok. Saya kata, tak apalah, saya nak kata pandai tak pandai. Saya kata, saya pun biasa saya rujuk orang juga. Dia tak pandai, saya bukan ahli fiqh nak jawab, saya bukan fuqaha. Bukan, dia kata, saya mengaji sikit tu je. Tak apa, dia kata, ustaz yang ni dia kata geng-geng muda-muda belakang ni. Ha, saya kata, tak apa, yang boleh jawab, saya jawab, saya kata. Saya masuk dalam tu, dia kata, grup tudung syol, BS tudung labu. Kita tengok-tengok grup tu bernama pening dah, tudung syol, BS tudung labu. Dan saya buka dalam Facebook, memang ada komuniti tudung syol dan memang ada komuniti tudung labu. Tudung labu ni merangkumi bidang 55 ke atas. 55, 60, satu geng-geng dia. Lepas tu saya kata, isu dia apa? Saya kata, dua-dua tutup aurat kan? Oh, dia kata, betul ustaz, dua-dua tutup aurat tapi kami bergaduh. Saya buka lah, dia kata, ustaz buka dalam grup Facebook. Dia kata, ustaz buka. Ha, dia proof lah, kita tak pernah pakai tudung ni, dia proof masuk. Jadi seorang kita masuk tengok dalam grup, lah, mereka bahas panjang dah tuan-tuan. Duk merepek ni macam-macam ni, hak ni kata, kawan ni kata. Saya baca lah, dia atas komen-komen mereka tu, macam-macam. Kita, la ilaha illallah. Allah cerita dalam Al-Quran, bercerita berkaitan tutup aurat. Allah tak wajibkan dengan tudung-tudung tertentu. Tak disebut pun wajib kena pakai bawal eksklusif ke, kena pakai tudung zawara ke, kena pakai tudung fatinu ke apa. Tak ada yang syarat menutup aurat bagi elok. Sempurna, tak nampak bentuk badan dan sebagainya, sudahlah. Dah ustaz, dia pun gaduh, dia kata. Isu dia apa? Dia kata, ustaz, geng tudung syal kata kat geng tudung labuh. Hampa pakai tudung labuh bidang 60 bos moni. Dia kata, macam cendawan bergerak. Kita duk bayang cendawan bergerak. Oh, patutlah dia punya tudung tu dia labuh. Nampak kaki ketok tu je. Orang kata, okay, make sense lah. Marahlah geng tudung-tudung labuh ni. Dia balas balik. Dia kata, hampa tudung syal macam hantu polong. Hantu polong macam nak? Last kali dia ikat di atas ni ada ikatan dia kan tu geng syol ni dia pulas dia masuk betullah kangkang apa semua ni betul. Tapi saya kata tutup aurat dah. Saya tanya isteri saya. Kata Syang, tutup syol ni tutup aurat. Dia kata tutup ah tutup aurat settle lah masalah. Nak pergi Kuala Lumpur, nak pakai naik flight boleh. Yang tak mampu naik flight jangan marah orang, dia nak pergi naik kenderaan biasa boleh, naik kereta boleh. Tak mau ikut highway nak ikut jalan lama boleh juga. Destinasinya tetap nak pergi sana. Nak ikut jalan mana, nak olah kok mana, carilah. Dengan menggunakan jalan yang haram, sunnah. Saya kata, la ilaha illallah, hampa dah dua-dua Allah mengizinkan, boleh tutup aurat. Kenapa kamu nak menghabiskan masa duk bahas bab ni? Dia kata, lah, mereka ni mana boleh pakai tudung macam tu, dia tak elok pun ustaz, benda ni macam tu. Lah, tak apalah, pelan-pelan. No, tahu tak berapa ramai umat Islam? Hari ini ada 1.7 bilion umat Islam di seluruh dunia. Lebih daripada 200 juta wanita yang mengaku Islam yang belum menutup aurat. Tu data yang kamu kena selamatkan. Tadi da'i kita baca satu ayat Quran, surah Tahrim ayat ke-6. Ya ayyuhallazina amanu khu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, peliharalah diri kamu wa ahlikum dan orang di bawah jagaan kamu. Disebut oleh dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir, di antara wa ahlikum juga, kalau orang yang belum berkahwin adalah anggota tubuh badannya. Pada orang yang belum berkahwin, di antaranya tanggungjawab sosial dia. No, jiran kita, adik-beradik kita, sepupu kita yang belum menutup aurat, kena cari sekurang-kurangnya cara macam mana untuk kita sampaikan pesanan kebaikan bab menutup aurat kepada dia. Kalau tidak percayalah, kalau kita mengeksklusifkan Islam sebagai agama kita saja, maka sudah pastilah akan tenat masyarakat. Maka tidak ada kaedah. Melainkan semua yang ada pada kalimah La ilaha illallah meletakkan satu tanggungjawab yang sama. Kalau jiran kita sedang melakukan pada perbuatan yang tak betul, dengan selemah lemah iman usahalah untuk menegur dia. Tak boleh tegur, doa lah bangun tengah malam. Ya Allah, jiran aku anaknya nama si Fulan bin si Fulan. Ya Allah, doakan moga-moga diberikan taufik dan hidayah. Dengan zaman kadar fitnah hari ini, setiap perkara akan dibahaskan. Sebab tu, law ni wujudnya geng makcik bawang lah apa semua. Dia rajin tuan-tuan. Ni kalau buka grup WhatsApp ni, cuba tengok ada berapa juta grup. Grup jual tapawai, grup jual kopi, grup lorong, grup taman, grup daerah.
Ui, semua ada tuan. Grup kedai tom yam, grup janda berhias, grup janda tua, janda muda, grup duda saja. Ui, grup saja ni tuan-tuan. La haula wala quwata illa. Bayangkan kalaulah setiap hari digunakan untuk kebaikan, maka disampaikan kebaikan. Saya tengok ada ustaz-ustaz yang saya seronok tengok. Mereka setiap hari, mereka schedulekan jadual WhatsApp mereka, sebar benda-benda yang baik. Yang antaranya saya tengok Ustaz Hambali, dia antara orang yang setiap hari, setiap khomah dia sebar. Ustaz Idrus Ahmad, Bukit Gantang. Mereka jadualkan dalam kehidupan mereka, rutinkan dalam kehidupan mereka, setiap hari dia sebarkan nasihat-nasihat agama. Yang walaupun serta-merta bukanlah mereka tulis, mereka ambil juga daripada nakal, daripada kalam-kalam ulama, mereka tetap memberikan manfaat. Hatta kalau sadak siapa tengok pun, tetap berpahala kepada mereka. Dan percayalah, tuan-tuan tulis benda-benda yang baik, memang payah orang nak share. Try, taik malam ni tulis tengok, sabar separuh pada iman, post kat Facebook tengok. Sekarang pukul 9 malam tuan-tuan, tuan-tuan habis forum kalau kata pukul 10 lebih habis, tak nak sampai rumah pukul 11, pukul 12, try check status kita. Berapa orang like, berapa orang share. Silap-silap 3 jam kita post daripada pukul 9 tuan-tuan, sabar separuh iman orang tengok, dia ni poyong kan, macam orang tak kenal dia tu, macam mana, dia sendiri pun tak sabar. Orang nak like, orang tak like. Share apatah lagi. Yang like siapa? Lelah kita geram ke 12 like sendiri. Nak satu like, tengok-tengok. Satu tambah lagi like. Kita kata Alhamdulillah ada agak orang like. Buka lah tengok siapa like. Tengok-tengok dia komen terus. Dia kata sorry silap like. Kalau macam tu sekalipun tetap manfaat sampai kepada orang. Kalau bukan manusia yang pandang. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberatkan timbangan amal kita di mahsyar kelak. Ya? Kedua ni, moga-moga Allah memberikan faedah manfaat. Sekadar tu dulu insyaAllah. Itu orang yang pertama. Allahu'alam. Alhamdulillah. Itu dia penjelasan yang begitu terang lagi bersuluh. Daripada Ustaz Yaakob. Kita pada malam ni. Berkaitan tentang apa yang dimaksudkan dengan akhlak yang kita tengok sebenarnya. Dia banyak lagi yang perlu kita teliti di bawah-bawah dia, di sebalik-sebalik perkataan akhlak itu. Akhlak itu sendiri macam mana seperti yang dibahaskan ataupun yang dibentangkan oleh Ustaz Yaakob tadi. Akhlak ini diceritakan dengan begitu panjang sekali sama ada di dalam kitab Al-Quran, di dalam kitab-kitab yang lain. Malah ilmuwan-ilmuwan, agamawan-agamawan, semua ramai yang mengulas tentang akhlak ini panjang. Kalau kita nak cerita memang tak habis. Sebab akhlak ini dia banyak, terlalu banyak untuk kita pelajari. Tapi sekurang-kurangnya kita mampu untuk apa orang kata kita ni, kalau kita tak mampu nak buat yang baik, sekurang-kurangnya kita ni tak melakukan sesuatu yang buruk. Jadi kita nak tanya kepada Ustaz, Ustaz Aswad kita lah. Ya? Akhlak ini, kalau kita tengok dulu, di zaman saya belajar dulu, saya mengaji dulu, saya ada satu subjek atau satu mata pelajaran khas. Buku dia tebal itu dia. Buku saja. Nah, kita nak mengaji dalam tu, bagaimana tentang tamadun ini boleh mengukuhkan suatu kerajaan, satu tamadun, satu komuniti. Jadi sebenarnya akhlak ini memainkan peranan yang sangat penting. Seperti mana yang Ustaz Yaakob kita cerita pada kita tadi, akhlaklah yang telah menaikkan sesuatu peradaban. Kemudian akhlak juga yang menjatuhkan peradaban tersebut. Okay? Jadi kita nak tahu akhlak ini apa peranan dia? Apa peranan dia dalam mengukuhkan institusi Islam kita, agama Islam kita sendiri, sama ada daripada dalam individu, secara individu dalam diri kita sendiri, orang sekeliling kita, masyarakat kita, keluarga kita, dan yang paling besar sekali kesannya kepada umat kita. Jadi akhlak ini kita nak cerita, kita nak tahu apa peranan dia akhlak ini untuk mengukuhkan, untuk membangunkan sesuatu tamadun yang kalau boleh kita semua sebagai orang Islam ini, kita nak satu, kita selalu diperdengarkan dengan orang kata Islam ini datang dengan keadaan yang terasing. Ya, dan kemudian akan kembali pada akhir zaman nanti dalam keadaan yang terasing juga. Macam mana?
Bila mana kita melakukan kebaikan, orang pandang kita pelik. Kan? Jadi kita nak tahu peranan akhlak itu. Untuk apa peranan akhlak dalam pembentukan tamadun? Sekarang ni bangsa pun orang nak persoal, agama pun orang nak persoal. Mana satu yang kita nak utamakan dulu ataupun dua-dua utama, Ustaz? Kita nak tahu peranan akhlak kita ni untuk pembentukan dan pengukuhan tamadun suatu bangsa dan agama. Dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadan al-Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma thabbitna bitta'ati ba'da Ramadan. Ya muqallibal qulubi wal absar, thabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma amin. Amma ba'd. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Shadaqallahu al-'azim. Allah berfirman dengan memuji seorang makhluk yang diangkat darjatnya begitu tinggi, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan satu pujian, sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada pada tahap akhlak yang sangat tinggi, yang sangat agung. Terima kasih moderator forum pada malam ini, gandingan ahli panel Ustaz Muhammad Yaqub Yusra bin Yusuf, Tuan Imam, ahli-ahli dan kuasa, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi malam ni malam Kedah lawan bola pukul 8:30 tadi. Jangan ada yang buka live bola pula time duduk mengajar ni. Tajuk malam ni, akhlakku, generasiku. Bila sebut kata akhlak, orang Melayu kita faham perangai baik. Orang jangan abang ni, budak ni berakhlak betul. Awak, dia baru ya curi motor orang, dia akhlak dia bagus. Jangan orang abang. Sebut kata akhlak, orang akan nampak dia baik. Akhlak ni satu benda yang penting. Kalau tuan-tuan dengar apa yang moderator sebut, apa yang Ustaz Yaqub sebut tadi, tentang akhlak begitu banyak dah. Banyak dah kita dengar. Kenapa orang zaman dulu hebat akhlak dia? Kenapa orang dulu hebat? Sebab orang dulu, mereka mengaji, mereka duduk depan. Orang lain ni, kamera duduk depan. Orang duduk belakang. Kenyang makan kotiau. Satu. Kalau tuan-tuan tengok lagi sirah, cerita, Kaldai, dia bawa kitab tapi dia bodoh. Tuan-tuan kira kemah kan, main forum tak bawa apa, pandai pada Kaldai. Buah nombor dua. Boleh gagah, boleh dengar ni. Boleh no? Kasar ni pun tak ustaz ni. Tak nak cerita. Masyarakat hari ni macam tu. Dia beli Quran, dia tak di rumah, dia tak baca. Dia download application Quran, dia tak baca. Yang dia guna bila dia masuk tengah bandar, dia cari rumah tak jumpa. Hang tak lokasi sat, tak mana rumah hang. Aku menila tak jumpa. Tapi Quran yang dia ada dalam hidup ni, dia tak tahu. Dia nak beli barang, dia nak tengok Quran dah. Dia nak menikah, dia tengok Quran dah. Dia nak buat apa, dia tengok Quran dah. Kerana Nabi ni, kata ulama, Nabi ni, Quranun yamshi. Quran yang sedang berjalan. Orang tanya isteri Nabi, orang pergi rumah. Tuan nak tahu perangai saya, kena tanya orang rumah saya, tanya mak saya, tanya ayah saya, tanya isteri saya, tanya anak-anak. Mereka tahu saya ni perangai lagu mana. Maka orang nak tahu akhlak Nabi ni, mereka pergi rumah tanya isteri Nabi. Macam mana akhlak Nabi di rumah? Ya, masa duduk sini lawa lah. Muslimat nak main sini pun. Buah dubur bedak tu kalau balik lagi tengkuk hitam, muka yang putih. Make up daripada pukul 7 tadi lagi nak main.
Ambil wuduk siap-siap dah, tahan nafas takut terkentut. Tambah hak pakai tudung belit-belit pula. Ha. Tak maaf eh, siapa berasa pada muka. Ha, dah aku tak kata kat siapa, hak berasa berasa. Dulu tok guru ya balut serban. Ha, lah ni orang perempuan pun lilit kepala macam serban juga, tapi dia panjang sikit daripada tok guru. Ha? Tu yang kadang-kadang lah ni papan kenyataan masjid dia bubuh cermin pasal depa ni rajin balas tu. Bila main ambil wudu dia jatuh habis keru-keru atas kepala depa ni. Depa balas ha, balas jarum-jarum kat masjid. Ha. Tu barang wakaf pun. Kalau min balas lagu tu ya, orang beli pakai duit surau, duit masjid. Depa ambil sedak ai tebuh atas kepala depa, buh kok ni, buh kok ni, patu belah. Jadi bila main masjid ni nak bersiap awal ni, masya-Allah, semangat. Ha, beliklah kok ni, beli kok ni, satgi beli-beli, pusing kok ni, tarik padah, buka balik. Pasal kok ni tarik, kok ni tak apa nak clear. Sebab nak main mengaji. Akhlak ni tuan-tuan, syarat utama kita nak dapat duduk dekat dengan Nabi mesti berakhlak. Bila isteri Nabi ditanya tentang akhlak Nabi, jawapan isteri Nabi, kana khuluquhul Quran. Ya Rab. Ramai-ramai kita ni, semua benda kita dah tengok dah. Nabi je tak dah tengok. Allah bagi peluang dengan jalan kita mimpi tapi tak dapat. Hatta orang yang duduk di Madinah, tak semua boleh mimpi Nabi. Orang yang duduk di Mekah, belum tentu ada di kalangan mereka yang melihat Nabi. Ada yang tak pernah tengok. Walau duduk di Mekah, hari-hari minum zam-zam, tak dapat jumpa Nabi lagi. Tak boleh tengok Nabi. Dalam mimpi pun tak boleh tengok. Akhlak Nabi ni macam Quran. Kana khuluquhul Quran. Isteri Nabi kata, kalau hampa nak tahu akhlak Nabi lagu mana, tengok ke depan, apa sirih nak tengok ke ni. Kalau nak tahu akhlak Nabi itu macam mana, relax bang, relax bang, tenang. Kalau nak tahu akhlak Nabi itu lagu mana, akhlak Nabi itu macam Quran. Eh, kalau Quran tu kita ambil buat panduan, eloklah. Kita nak tahu bini kita tu, kita nak tahu kita taat dekat Allah dekat mana, tengok bini taat dekat kita dekat mana. Kita nak tengok anak tu taat dekat kita banyak mana, hak tu lah ketaatan kita pada Allah. Saya ni tak tahu saya hantar pergi sekolah ada anak duduk macam tu juga. Saya ni tak tahu anak ni muka macam saya, hidung macam saya, tengkok macam saya, rambut macam saya, jalan macam saya. Mungkin hak bodoh ni ambil mak dia. Umur sedak kata kat mak bodoh. Mak tu lah hak duk jaga. Mungkinlah mak dia bodoh, dia minum susu mak dia, dia jadi bodoh. Buat mak saja minum, pak tak minum. Oh, duk min kira bodoh kata kat mak. Sedak dia kata kat mak dia bodoh. Ha. Saya ni macam-macam dah buat Ustaz. Saya hantar pi konu, pi hantar kau ni. Yalah. Jangan swastakan pendidikan anak-anak. Kita yang lahirkan, kita Perdana Menteri dalam rumah. Kita yang pantau. Sebab itu nak tamadun sesebuah negara itu, tamadun sesebuah negara itu dia akan, dia ada syarat dia, iaitu rakyat dia mesti berilmu. Bila berilmu dia akan ada akhlak. Akhlak ni dia lahir daripada hati. Nabi kata apa? Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutuskan oleh Allah, kata Nabi, untuk menyempurnakan akhlak. Dulu orang Mekah duk bergaduh, Nabi damaikan mereka. Nabi ni, akhlak Nabi ni, Masya Allah, pi meniaga tuan-tuan, waktu umur remaja, waktu umur Nabi anak muda, pi meniaga barang dagangan Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Orang Melayu panggil Siti. Sayyidatuna tu orang panggil Siti. Siti tu ringkasan. Orang Arab di kampung-kampung, kalau Tok dia panggil Siti. Yakni Sayyidati, Tok Wan, Tok aku. Dia tak kata Jaddati, Siti. Kalau Tok Wan dia kata Sidi. Yakni Sayyidi. Tu orang kampung kita duk panggil ni Siti Aisyah, Siti Khadijah. Itu makna dia apa? Sayyidatuna Khadijah atau Sayyidatuna Aisyah. Tapi tu lorat kampung Arab, dia panggil Siti. Kalau orang Syria, Tok dia panggil Tete. Ha. Orang Arab Syria ni dia unik sikit. Kalau dia Tok Wan, dia panggil anak Tok Wan. Ni Tok Wan macam tu. Kalau ayah panggil anak, Baba. Ha.
Mak panggil anak lelaki. Ya mama. Dia panggil anak dia mama. Tu orang Arab Syria. Kalau dia Tok Wan, dia Tok Wan, ha? Dia panggil anak dia, cucu dia, Sidi. Tak. Ha, tu. Dia memang macam tu. Ha. Kalau dia nak panggil anak dia, dia mak, dia akan bahasa diri dia mama. Dia tak panggil abang. Dia panggil mama, tak. Anak pun akan dengar suara mak dia, dia akan beralih. Jadi akhlak Nabi ni tuan-tuan. Nabi abang, aku nak sempurnakan akhlak. Tengok orang-orang. Waktu Nabi pergi berniaga balik daripada Syam, Nabi dapat duit banyak. Maisarah, seorang budak lelaki, bukan perempuan. Hak teman Nabi pergi berniaga tu, Sayyidatuna Khadijah hantar Maisarah. Maisarah ni lelaki, bukan perempuan. Orang Melayu kita ya buah nama perempuan. Sahabat Nabi ada nama Kalsum bin Hadmi. Kalsum bin Hadmi ni, dia ada kebun depan Masjid Quba. Dia yang sambut Nabi. Nabi duduk di kebun dia 4 hari dalam peristiwa hijrah. Nabi duduk dengan Sayyidina Abu Bakar. Telaga yang Nabi minum tu ada lagi. Bi'rul Azab ada sampai hari ni. Tuan-tuan boleh pergi ziarah. Suatu Nabi duduk tunggu 4 hari nak bina siap Masjid Quba. Nabi duduk di situ. Di kebun Kalsum bin Hadmi. Bukan Kalsum tu perempuan. Orang kita je. Pi bubuh sebut kata Kalsumnya perempuan. Sebut je Maisarah perempuan. Kan? Tu macam ada kawan kita seorang. Nama Nur Hidayat. Ustaz apa? Ustaz Rimbu. Oh, dengar nama Nur Hidayat, nama pondan. Lah. Tapi nama apa gue? Harap-harap dia tengok live malam ni. Nur, cahaya. Hidayah, cahaya petunjuk. Elok lah nak Nur Hidayah. Orang kita dengar, ada pun nama Hidayah. Nama perempuan. Dah, nama elok. Betul tak? Orang kita yang bodoh, tak kerti nak menilai. Ni aku bela lah, Rimbu. Dia tengok live ni. Tu kita boh dia sikit. Pas orang tengok. Dah gelap tengok pula. Duduk jauh-jauh pula. Akhlak Nabi ni, bila Nabi balik ni ke Maisarah, dia pergi tengok Nabi buat apa. Duit keuntungan yang Sayyidatuna Khadijah bagi kat Nabi. Tuan-tuan, Nabi buat apa? Nabi belanja orang susah. Nabi bagi dekat ibu-ibu tunggal yang dalam kota Mekah. Tu Nabi. Kita kalau dapat duit, buat satu kali, cari handset lain. Tidak tak? Ha, orang tak pakai lah Vivo macam hang ni. Ha, tak pakai lah. Ha, orang pakai P40, P60, tak tahulah. P menatang apa, P tak tahu. Pakat beli. RM3,000, RM4,000 boleh beli. Masuk Mina nak dengar orang, orang tak lah RM4,000. Mahal dah RM4,000 nak cari duit mana. Hang beli handset RM4,500 boleh. Dia beli Y suku tu, RM12,000, dia balik, dia tukar barang, dia tukar anu, dia tukar ni, dia tukar ni. Habis RM8,000 pula. Tapi bila nak Pina anak dara orang bos RM10,000, dia kata mahal, dia tarik muka. Anak muda dapat duit, dia tak kalut nak bagi dekat mak dia. Dia tak kalut nak sumbang dekat mak dia. Alhamdulillah Tok Imam, gaji saya yang pertama, saya dapat RM3,000. Bulan ni saya menegak dapat RM3,000 kali pertama. Nah, RM500 bayar kat surau. Ada anak muda tu? Tak ada. Dia buat main lidi lagi ada. Buat main lidi, dia bubuh ubat. Ubat tikus, gas tikus tu, dia mengel dalam tabung. Ha, mangkuk betul ni. Ha, malah ni orang muda tak ada. Kau orang taman ni memang jenis tak beranak ke guna, tak ada orang muda? Ha? Tanya Amin lah. Duk berasa nak tanya orang tadi. Memang tak beranak kot. Beranak? Oh, tak ada, tak ada. Habis hilang habis ustaz, tak tahu pas mana. Tak apa lah. Mok mai pun tak apa lah. Jadi bila nak bina sebuah negara yang bertamadun, dia mesti ada akhlak. Baik rajanya, menterinya, perdana menterinya, rakyatnya, orang agamanya, muftinya, ustaznya, orang awamnya, semua kena ada akhlak. Ni bila orang tanya sikit, dia kata, ya, kamu boleh bagi cadangan, tapi saya yang kerajaan, kamu tu rakyat. Amboi. Ha, kemah. Bila duduk di atas, dia lupa kita duduk tunggu di bawah. Ha, ni jenis mangkak. Dia naik pokok manggil. Dia makan ke atas. Dia tuak turun-turun. Celaka macam ni. Kita nak kait tak sampai. Tadi nak naik dia suruh dia tuai belakang kita ni. Dia pijak bau kita. Tak habis lagi sakit ni. Dia naik-naik. Dia tengok manggil. Dia perlah kat dia dulu. Dia duduk sampai petang. Siap buka tengok video dia tu. Haram semua. Ni kita duduk melengung atas pokok. Kita duduk tunggu bawah. Dia duduk atas pokok. Relax. Ha, ni jenis ni. Orang masa nak menang, dia jumpa rakyat. Bila dia menang, dia sombong. Ini kita tak mahu lah tu. Bila bercakap, tinggi nada. Entah siapa, Syekh. Entah guru je. Ana yang duk jaga bab-bab guru ni. Oh, kemah.
Ha, dia buat kemah. Akhlak kena tak? Hang diam, aku laki hang. Oh, laki pun. Oh, laki bak tu oh, dia kemah. Bak kalau nak suruh bini taat siap baca hadis, bak dia taat Tuhan tak tahu mana pun. Betul tak, makcik? Oh, kesian ramai sangat suami depa tak taat Tuhan kau ni, hengguk derah. Habak yang nak pi mana larat kalau bini tarik muka. Abang nak pi beli barang, pi. Tapi bila orang azan tak main masjid. Tok bila sebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebut nama nabi, bukan sebut nama pak kita. Nama nabi, suami tak pi. Bini tarik pi pasal malam. Tak ada nak sembahyang maghrib berjamaah. Suami gagal dengan pujuk rayu isteri. Sat ya, 15 minit lah. Masa yang bagi kat saya pun 15 kan. Masa Ustaz Yaakob cakap, aku bawa salam pun. Bila aku cakap, asal Ustaz. Rupanya memang cara dia lagu tu kot. Nabi kata apa? Nabi kata dalam satu hadis, Nabi sebut, ala ukhbirukum bi ahabbikum ilallah. Mau dah aku habang kat apa? Satu benda yang Allah suka. Wa aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah, dan hampa boleh duduk dekat dengan aku di hari kiamat. Apa benda yang Allah suka, apa benda yang kalau hampa buat, hampa boleh duduk dekat dengan aku di syurga. Nanti di akhirat hampa duduk dekat dengan aku. Kalau masuk raudhah pakat berebut nak sembahyang rapat dengan dinding makam Nabi, nak duduk dekat dengan kepala Nabi. Kalau masuk raudhah nak sembahyang di betul-betul mimbar mihrab Nabi. Sebab di mihrab Nabi ni tempat Nabi duduk berdiri solat di situ. Di situlah Sayyidina Umar dibunuh. Masuk masjid Nabi berebut nak pi dekat mimbar Nabi. Sebab apa? Nabi kata wa mimbari ala haudi, telaga Kausar aku dekat dengan mimbar. Pakat pi tang tu nak doa, ya Rab, ni telaga Kausar duk tang ni. Allahumma rzuqni haudun Nabi, ya Rab, rezekikan aku untuk dapat minum air daripada telaga Nabi. Nabi sendiri akan cedok bagi kita minum. Nabi kata hampa boleh duduk dekat dengan aku. Boleh duduk. Nabi kata apa? Nabi kata iaitulah dengan syarat ahsanukum khuluqa au ahasinukum akhlaqa, atau kamu ni Nabi kata orang yang paling baik akhlak. Orang yang baik akhlak ni bukan dia tak buat apa. Orang maki dia, senyap. Orang lempak dia, senyap. Orang kata apa, senyap. Ha? Orang buat maksiat depan dia, senyap. Dia ni bagus tu akhlak dia. Ha. Dalam kampung kita ni ada dua jenis. Satu soleh, satu muslih. Kalau soleh, orang suka. Muslih, orang tak suka. Tak ada muslih tu apa? Muslih ni orang yang memperbetulkan kita. Nabi dulu dia soleh. Semua sayang Nabi. Abu Jahal ni, Abu Lahab kalau jumpa Nabi, cium pipi ni. Dia habang pula. Apa pergi meniaga dengan Muhammad? Ha? Ni anak belakang aku ni. Ni, bagus ya kalau pergi meniaga dengan dia. Bagus. Dia memang baik. Ni anak belakang aku ni. Anak belakang aku. Bila Nabi sebut satu kalimat, ajak mereka kepada Islam, Nabi jadi muslih. Perbetulkan apa yang kerajaan Mekah buat tak betul. Bertentangan dengan syariat. Dia pemula kata Nabi celaka. Turun ayat tabbas yada abi lahabin watab, tak puas hati lagi. Botai atas kepala Nabi. Akhlak Nabi yang mulia tu Nabi sabar dulu. Dan akhirnya Nabi berperang. Hatta dalam perang pun ada akhlak. Perang pun ada akhlak. Tu. Jangan dia kata dia ni bagus tu. Dia ni orang kata apa tak balas. Aku lah orang kata silap banyak aku balas. Ha? Balah tu bukan balah nak bergaduh. Nak bagi clear. Betul tak? Sebab tu hidup ni kalau tak ada akhlak, tak ada. Suami tak ada akhlak. Kencing diri. Ha. Makit tempat tidur tak kemas. Basuh pinggan. Dia tinggal nasi dalam sinki. Pernah tak suami buat gitu? Pernah tak? Jangan giling kepala dah. Jenis tak masuk oh, makan di kedai. Kena juga kan. Ha? Suami ni, ha, suami. Ha. Dia buat macam mana? Akhlak di rumah. Isteri macam mana? Isteri, dia taat suami lebih ke taat ayah dia lebih? Ha. Suami ni dengan isteri dia lebih ke dengan orang dia lebih? Ha, tengok. Akhlak.
Sebab tu anak kalau buat perangai tak mana pun, tuan-tuan nak marah, tuan-tuan tarik nafas panjang dulu. Aku ni banyak dosa ni. Bukan senang tuan-tuan nak betul anak-anak muda dekat luar. Depa kalau depa anak muda ni, dia gila motor perempuan. Ada motor, ada perempuan, ada handset jalan. Tak fikir lain lah. Duduk kat kedai makan, boleh main game, boleh share kat Mak Blue, boleh tengok kat Mak Lucah, boleh semang pasal awet. Ah, jadi lah. Boleh konvoi, boleh tengok awet pun jadi lah. Tak ada, tak apa. Boleh tengok jadi lah. Hak perempuan pun sama lah. Mak ada di rumah. Ha, ni macam kes duk bergaduh. Tudung labuh, tak tudung labuh ni. Tudung labuh ni dia ada dua hukum. Satu wajib, satu sunat. Mana-mana orang perempuan daripada bawah tengkuk dada dia ni, daripada tengkuk ni, bawah pada halkum ni, turun sampai ke pusat macam tiang tu. Luruh ya. Luruh, tak ada apa. Yang tu sunat pakai labuh. Sunat pakai labuh. Tapi kalau dia turun sampai dekat dada ni, dia ada bonggoy 18 kilogram. Macam nak masuk taman tu. Yang tu wajib pakai labuh. Sampai paras ni pusat. Sebab Allah sebut dalam Quran, jalabibihinna, jilbab, benda yang labuh. Ha, nak pakai shawl mesti labuh. Kalau shawl di atas dada, tak jadi. Dia mesti labuh. Dia mesti labuh. Kalau mereka duduk tengkak pasal tudung labuh, betul kat tudung labuh. Nak pakai tudung apa, pakailah. Janji labuh. Siti Khadijah ke, Siti Zainab ke, Siti Aisyah ke, pakailah. Janji labuh. Tu telekung semayang tu, duduk pakai labuh macam apa? Ni semayang tak? Siapa abang hang semayang dengan tuan orang? Depa abang. Depa tu siapa? Tak tahu kau. Ha. Tak semayang dia pakai labuh. Balik rumah lagi, duduk depan rumah, cukup kepala kan. Lintas depan tu imam, buah kentola atas kepala. Assalamualaikum Pak Imam. Amboi laju kan. Eh? Pak Imam kata kalau berhenti pun buat apa? Tua tengok buat rugi. Dosa dapat tua pula. Kalau hak muda berhenti sikit lama pun tak apa. Tua galak panggil tu imam. Amboi jauh-jauh lelaki kita mati sampai tak mau singgah. Oh, geng polident tu imam tak mau layan. Tu imam kata kalau hak tua di rumah pun ada. Eh, dia pandai pakai tudung labuh, dia pandai. Telekung, dia telekung. Buh nama telekung. Tudung lah tu. Syarat nak pakai tudung, mesti tudung tadi kita pakai, boleh bawa semayang. Kalau tak boleh bawa semayang, tudung tu ada benda yang tak kena dengan dia lagi. Kena tambah dengan surat abang. Cari surat abang, stapler sebelum semayang. Ha. Tu syarat dia. Tutup kaki, stokin tu, tutup. Ni akhlak bukan senang tuan-tuan nak bentuk. Saya pernah ngajak di Yayasan Khariah dulu. Ustaz bagi saya jaga kelas paling lah kali. Kelas 4C. Kira lah. Sampai ustaz tu kata, pengetua kata, bagi kat entah lah. Entah duduk pergi ceramah merata. Entah jaga budak-budak ni. Kata mampu dia aku. Ha? Jaga kelas paling belakang. Kelas kita pula subjek fiqh pukul 2, pukul 1.30 sampai 2.10 minit. Nak mengajak faraid, nak habak, bini mati, laki mati dapat berapa, ada anak dapat berapa. Ha, mampus lah. Kelas belakang-belakang ni, nak habak ke mana? Mengajak 10 minit lah. Hak lain tu menyembang. Sebab mereka ni nak perhatian. Dan terakhirnya, dalam pusingan ni, peranan akhlak ni sangat besar dalam membentuk masyarakat yang diridai oleh Allah. Kita ada kuduah. Siapa? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nabi tu dah ada contoh. Yang kedua, mak bapak jadi contoh. Cuba buat tangan macam ni. Buat-buat jari ke ni. Buatlah, dapat brim pas ni insyaAllah. Buat. Ha. Basah, duk kencing, basah. Ha, pegang. Okey. Ikut saya, ikut arahan saya, laju-laju. Hidung. Lambatlah maklum. Dahlah anak tak main malam ni. Sekali lagi. Sekali lagi, tinggi-tinggi sikit. Hidung. Lagi, sekali lagi. Hidung. Mulut. Oh, boy. Mulut pa duk tang ni. Ni mulut tang ni. Nampak tak? Bila saya kata mulut, tapi tangan saya di sini. Saya suruh anak solat, tapi saya tak solat. Saya suruh anak baca Quran, saya tak baca Quran. Saya suruh tuan-tuan letak tangan di mulut, tapi tangan saya di kepala. Tuan-tuan ikut saya. Sebab itu anak-anak, al-waladu suratun an abihi. Anak-anak dia ikut perangai mak bapak dia. Dia tak ikut hak kita habaq. Ha, habaqlah lagu mana pun. Dia tak ikut. Kalau menteri sekali pun bercakap, saya inginkan memastikan bahawa rakyat saya berada dalam ketakwaan dan ketaatan kepada Allah.
kalau bini menteri pun tak tutup aurat, menteri pun salam, tak kira siapa perempuan betina mana ala dia salam, duk menari ikut dan rakyat akan tengok hak dia buat tu. Rakyat tak akan ikut hak dia cakap. Faham? Mana? Sebab perangai itu akan terkesan. Maka Nabi akhlak yang baik, sahabat terkesan dengan akhlak Nabi, dengan apa yang diamalkan oleh Nabi SAW. Jadi sekadar itulah pertemuan kita dalam pusingan yang pertama ni. Mohon maaf adnai terkasar bahasa. Jumpa dalam pusingan yang kedua. Wallahu alam. Alhamdulillah, syukran daripada Ustaz. Ustaz Aswad kita padu dia bagi. Dia bagi kau-kau yang siapa yang tengok. Rasa yang tengok live ni ada lah kot yang dah sentap. Kita tak tahu nak kata siapa-siapa lah. Kan? Tapi banyak sangat lah sebut pasal shawl. Saya pun duk tengok lah. Saya duk beli tudung ni kan. Saya nak tambah sikit lah Ustaz. Ada lah Ustaz sebut tadi. Hukum orang yang pakai tudung ni ada dua. Sunat dengan wajib. Saya nak tambah satu lagi haram. Oh, saya kata mantu Ustaz lagi. Makcik-makcik jangan balik dulu. Adik-adik, kakak-kakak jangan balik dulu. Saya pergi balik pula pergi sebut pula. Ha, dari Izlin kata ada orang yang pakai tudung ni haram. Oh, mai pula viral pula dari Izlin buat ajaran sesat. Kata orang perempuan haram pakai tudung. Yang haram tu siapa dia? Yang haram memakai tudung itu adalah orang yang asal fitrahnya lelaki dia tukar. Dia jadi lelaki yang soleha. Oh, siap mengaji, siap pergi semayang pakai telekung. Okay. Jadi itu haram bagi dia. Sebab apa? Sebab menyalahi fitrah dia sebagai seorang lelaki. Jangan duk kata pula ni, ada Izlin kata orang perempuan ada yang haram pakai itu tu. Sudah. Okay. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak masuk ke pusingan yang kedua. Jadi kita, saya nak bincang, saya nak habaq pada semua. Kalau kita beli telefon, kita beli barang-barang elektrik, kita nak beli kereta, kita nak beli apa, mesin ke, peti ais ke, dalam kotak yang kita beli barang tu mesti ada manual, betul tak? Cara kita nak pakai. Contoh kalau dalam kereta, kita nak beli kereta kereta yang paling baru tu, roda arus contoh. Macam mana kita nak pulih dia punya skru tayar dah, kalau tercabut terkeluar macam mana nak buat. Kalau filter apa, aircon dia tak jalan macam mana nak buat. Kita nak tahu kan. Jadi kita buka buku manual. Apa sahaja dalam kehidupan kita ni memerlukan manual. Dan saya teringat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tinggalkan kepada umatku dua perkara yang mana apabila mereka berpegang kepada keduanya, nescaya mereka tidak akan sesat selama-lamanya. Maknanya Nabi kata, Nabi pesan pada kita, aku tinggal pada apa? Dua manual. Yang bila kita pegang manual tu, kita rujuk apa saja kita nak buat dalam hidup kita. Sebelum kita nak buat, kita tengok dulu dua benda ni kata apa? Boleh tak boleh kita nak buat? Dua benda tu apa dia tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah, adik-adik? Dua benda itu adalah kata Nabi, Al-Quran dan Sunnah. Selain daripada itu, kadang-kadang ada orang yang terlalu taksub. Dia nak tengok, kajian daripada universiti tu, kajian daripada profesor ini, itu semua kita nak ikut. Okay? Tapi kita lupa berbalik kepada fitrah kita, berbalik kepada manual kita yang paling tepat sekali, iaitu Al-Quran dan Sunnah. Kalau nak tahu manual yang paling lengkap sekali daripada sekecil-kecil perkara. Sekecil-kecil perkara, contohnya cara kita nak beristinja. Cara kita nak beristinja macam mana? Semuanya dijelaskan di dalam Al-Quran. Cuma nak tunggu kita dah. Benda, dua benda dah duduk depan mata kita. Tunggu untuk kita kaji. Sampaikan satu tahap, orang yang bukan Islam ni, dia kaji Quran, dia kaji bab bintang ilmu falak. Dia kaji-kaji berkaitan dengan ilmu falak. Dan yang paling saya teringat sekali, ini kira macam orang kampung saya lah, kalau ada siapa yang kenal Haji Nicholas Sylvester. Asalnya anak kepada satu keluarga paderi yang paling kuat sekali di Tambunan di Sabah. Okay.
Beliau dihantar di sekolah-sekolah yang sangat sekolah agama mereka lah. Sampaikan ayah dia hantar ke Amerika untuk belajar berkenaan dengan Bible, berkenaan dengan kitab-kitab orang Kristian, belajar tentang agama Kristian. Tapi bila beliau dah sampai ke Amerika tu, Allah Subhanahu Wa Taala jadikan asbabnya akhlak orang-orang di sekeliling Haji Nicholas ni. Itulah sebab orang kata akhlak ini adalah dakwah yang paling bagus. Mau tak kita pernah tengok tak kalau orang main-main kat depan dia bagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kalau hang parking macam ni berdosa. Cakap macam tu kena kecam, 7 keturunan kena. Kan orang buat muka 7 keturunan tak suka kat dia. Tapi tak marah. Okey. Tapi akhlak kita, Nabi dulu pun berdakwah dengan cara akhlak, menunjukkan akhlak yang baik. Ya? Jadi kita nak tengoklah pusingan kedua ni Ustaz Yaakob. Untuk Ustaz Yaakob, kita nak tahu satu, bagaimana Al-Quran, kita sebut tadi sebagai manual kehidupan manusia ni. Al-Quran yang diturunkan kepada manusia ni 23 tahun ni secara berturut-turut ni kepada Nabi. Kita nak tahu bagaimana Al-Quran ini boleh menjadi satu benteng. Orang panggil apa? Pendinding lah, azimat. Supaya kita ini jadi orang yang berakhlak. Kita dapat membina sebuah masyarakat yang berakhlak. Macam mana Al-Quran ni boleh membantu ke arah itu? Ustaz Yaakob, silakan Ustaz. Bismillah. Terima kasih kepada Da'i Izrin. Untuk soalan yang sangat baik. Yang mana moga-moga walaupun saya bukanlah orang yang baik sangat akhlaknya, tapi moga-moga memberikan manfaat untuk diri dan anak-anak saya dan tuan-tuan yang hadir, insya-Allah. Bila sebut tentang akhlak, Aisyah radhiyallahu anha pernah suatu hari seorang sahabat datang bertemu dengan beliau. Macam yang Ustaz Aswad buat tadi, ketika nak tahu akhlak suami, maka tanya isteri. Dan kita nak tahu akhlak dia, maka ketika Aisyah, hadis ni ada dalam kitab kitab Syama'il Muhammadiyah, ditanya tentang akhlak Nabi ni macam mana, lagu mana. Nah, sebab Al-Quran yang berjalan itu yang paling utama adalah Nabi SAW. Nabi itu sendiri merupakan keseluruhan akhlak yang Nabi perjalankan, yang Nabi pertontonkan, yang Nabi buat, yang Nabi khuduh kepada kita adalah Al-Quran. Maka Aisyah ketika ditanya, dia kata apa itu akhlak Nabi? Lam yakun fahishan wala mutafahishan wala sakhaban fi aswaq wala yajzi bi sayyi'atin sayyi'ah walakin ya'fu wa yasfah. Kata Aisyah kepada sahabat yang bertanya, dia kata akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam ni lam yakun fahishan wala mutafahishan. Nabi ni tak ada perangai huduh dan Nabi tak cari kehuduhan orang lain. Bahasa pula Nabi ni tak ada pasal nak pergi korek salah orang, nak pergi cerita. Tak ada, Nabi tak ada benda tu. Wala sakhaban fi aswaq, dan Nabi tidak akan mengeluarkan perkataan-perkataan yang tak elok. Nak tinggi suara ke orang, kita duk dengar banyak tuan-tuan kalau buka dalam Sahih Bukhari. Cerita tentang orang menyakiti Nabi ni tuan-tuan, berpuluh cerita. Seorang Arab Badawi datang kepada Nabi. Nabi ada satu kain yang diletakkan di atas bahu Nabi. Dalam keadaan kawan ni Arab Badawi ni tarik rentak kain Nabi ni. Disebut dalam riwayat mengatakan bahawa sehingga kan memberikan bekas pada badan Nabi. Kulit Nabi disebut dalam kitab Syama'il, kulit Nabi ni putih, yang mana putih kemerah-merah sikit. Dia tak putih melepak tu, dia putih yang cantik bila tengok. Orang yang putih ni tuan-tuan, bila kita pegang sikit pun dia akan memberikan bekas. Maksudnya kita ni pegang tak mana pun tak apa nak jadi, saya sesuai lebih kurang ni. Dan tak apa nak, bukan gelap tuan-tuan, tinted kami diorang. Jadi macam kami ni pegang tekuk tak mana apa sekeh, tak apa tak apa lekat sangat. Tapi orang yang betul-betul putih, tuan-tuan pegang dia lebih sikit je, dia akan jadi bekas. Dia bekas. Maka Nabi ni bukanlah putih yang gila-gila tu, tapi putih yang cantik mata memandang. Maka bila perbuatan dia, bila hentak menyentuh lekat ni, bekas dia bau Nabi ni. Sahabat ni marah ya amat. Sahabat ni depa disakiti tak apa, tapi jangan sakiti Nabi. Dalam keadaan marah ni Nabi masih lagi membalaskan dengan kebaikan. Wala yajzi bi sayyi'atin sayyi'ah.
Orang buat huduh kat Nabi, orang buat tahanan kat Nabi, ludah Nabi, baling sampah nak Nabi, buat macam-macam. Nabi tetap memberikan dengan kebaikan dan kebajikan. Nabi tetap buat baik. Aisyah kata, itulah akhlak Nabi. Itulah wala yajzi bi sayyi'atin sayyi'ah walakin ya'fu wa yasfahu. Hang buatlah tara mana pun tetap dia maafkan orang tu. Hang katalah apa pun kat dia tetap maafkan orang tu. Tuan-tuan, bila kita bicara tentang akhlak, itulah reflect yang terbaik, cerminan yang terbaik yang kita boleh ambil. Tapi tuan-tuan, hari ini bukan kata tuan-tuan, saya sendiri pun kita jauh dari benda ni. Kita boleh bercakap saat tidak diuji. Kita mudah untuk berpesan saat ketika Allah tidak mendatangkan ujian tersebut. Tapi tatkala Allah mendatangkan ujian itu kepada kita, maka ketika itu berbalik kepada takrifan yang saya bacakan di awal tadi, kata Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab ini, dia kata apa? Maka akhlak ini mau tak mau dia akan berbalik. Siapa yang, apa benda yang ada di dalam kita, maka itulah yang akan keluar. Dia tak boleh nak pura-pura, tak boleh nak main buat-buat. Sebab tu tuan-tuan dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bila sebut juga tentang akhlak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, Nabi kata, sayusibu ummati da'ul umami. Hadis ni ada dalam kitab 40 hadis peristiwa akhir zaman, kedudukan pada hadis yang ke-8. Riwayat Imam Al-Hakim daripada Sayyidina Abu Hurairah. Nabi kata, sayusibu ummati da'ul umami, umat aku nanti akan kena penyakit umat-umat terdahulu. Perangai umat terdahulu ni akan, Nabi kata, akan mai kepada umat aku. Yang lebih menjadi satu bentuk kebimbangan yang perlu kita cakna dan ambil tahu. Keseluruhan daripada penyakit umat terdahulu daripada zaman Nabi Adam AS sampailah Nabi Isa AS, dihimpunkan semua makan-makan kena pada umat Nabi SAW ini berdasarkan hadis Nabi tadi. Maksudnya, sayusibu ummati da'ul umami, semua penyakit umat terdahulu ni himpun tak sekali ni akan kena pada umat akhir zaman. Sahabat bila dengar Nabi kata itu, sahabat tanya, ya Rasulullah, wa ma da'ul umami? Wahai Rasulullah, apakah maksud yang kamu katakan penyakit umat terdahulu ni, benda apa ni? Penyakit apa yang nak kena ni? Di antaranya Nabi kata, al-asharu wal-bataru wal-takathur wal-tanajush fi dunya wal-tabahud wal-tahasud hatta yakuna al-bahyu au kama qala Ruhi Imam Al-Hakim. Nabi kata, di antara benda yang aku bimbang sangat kepada umat aku, di antara penyakit yang pertama, yang terlalu banyak berseronok kepada mereka. Kalau kita bahasakan dengan bahasa moden ni, disebut dengan bahasa hedonisme. Yang kira nak seronok apa benda, ruang pun semua seronok. Yang tadi Al-Fadhil Ustaz Suat sebut, budak-budak lah bagi motor, ada awet, ada handphone, settle. Semua diterjemahkan dengan keseronokan. Sebab apa? Adanya motor. Sebab motor boleh pi merempik, boleh pi duk kawan, boleh duk pergi melepak. Kalau tak ada motor ni tuan-tuan, Allah bagi dia satu aibmu. Kalau hidup ni kira tak guna bagi dia. Dia akan paksa mak dia, dia akan usaha, dan saya ada satu jiran. Yang mana jiran ni bebai dia nak kepada motor sampai peringkat nak bunuh mak dia. Bebai ni, bebai, member-member semua ada motor, dia seorang tak ada. Bagi dia satu keaiban yang dia tak boleh nak tempuh. Kalau pergi sekolah ni, member kan pelekeh, pelecer. Dia sampai peringkat nak bunuh mak ni. Dalam keadaan dia kata, ni awak sampai peringkat, dia kata, dok, dia nak motor. Mak ni terpaksa berhutang dengan orang, jual habis barang kemas dan sebagainya. Semata-mata nak penuhi yang si anak. Anak dia kata, kalau mak tak buat, kalau bukan hari ni, hari lain cik bunuh. Ui, tuan-tuan. Yang kedua, dalam bab awet. Pernah satu program dengan orang panggil dia Abang G. Dia buka pusat pemulihan akhlak di Haji Kudung. Bagus dia tuan-tuan. Dia ambil orang-orang yang budak-budak, yang mak ayah tak mau, yang polis tak tahu nak buat tahuan punca dah ni, dia jaga. Dia kata apa? Dia kata, dalam bab dia pergi, dia pun jemput dia untuk buat pemulihan akhlak. Sekolah, satu sekolah menengah di daerah Kuala Muda, dia ambil secara rambang 10 daripada anak perempuan ni. Bila tanya-tanya, 8 orang yang pernah berzina. Ni cara rambang ni.
Dan daripada 8 orang yang ditanya, semua yang mana mak ayah hantar, semua hak jenis tu. Bila kita tanya awak apa sangat gamak zina, dia kata kami saja syok-syok nak try. Dan ada daripada kalangan mereka ini berzina daripada dengan adik-beradik. Sampai beringkat adik-beradik. Sebab saja nak try. Pi kawan ni, kawan dia duduk cerita. Pi kawan ni satu cerita. Dan hari ni tuan-tuan, kalau dululah 10-15 tahun lepas, kalaulah dalam taman ni, dalam kampung kita, duk pi ronda, naik motor, bawa anak dara orang, ya ai. Orang tak berapa nak berani tuan-tuan, nak bawa anak dara orang ronda kalau belum berkahwin. Sebab akan menjadi cemuhan ramai orang, dan orang akan ambil berat. Sekarang benda tu berlaku lagi tak tuan-tuan? Jadi aib tak? Dah bukan minta maaf nak sebut ni, dekat kawasan mana bukan kata Taman Kempas, Taman Delima, Seduk Taman Sejati je, sebelah ni ya. Menjadi terkadang itu satu simbolik kebanggaan kepada mak dan ayah. Kalau anak dia dah ada balak, kalau anak dia dah ada awet. Boleh cerita ke orang, tu balak dia, tu ha, dia pun mengaji sekali, tak apa. Kadang-kadang mai ambil di rumah. Mak dan ayah nak keluar pergi selam mayang maghrib ni. Dia pesan kata ni, sekejap balik awal sekejap ni, kena balik tu belilah tom yam ke apa, bagi kat abang makan. Ah, elok tu. Sehinggakan pada perkara yang mungkar, redha dia dalam dia. Nabi duduk dengan sahabat. Nabi sahabat kata, siapakah orang yang dayus? Sahabat teka macam-macam. Dayus ni orang tak ada anak. Nabi kata, lah, bukan. Orang yang tak ada harta, dah. Orang yang tak ada amalan, kebajikan, tak ada. Nabi kata, bukan. Orang yang dayus ni, orang yang saat dia melihat isteri, anak-anak, orang yang wa ahlikum, yang di bawah jagaan dia melakukan pada perbuatan maksiat, yang tidak ada sedikit pun ruangan, sedikit pun iman dia untuk tegur di atas kemaksiatan tadi. Bukan makna sekejap pakak-pakak balik dia kira pakak duduk straight terus. Tak ada masuk rumah, dia masuk, dia duduk kat luar rumah ni, dia kata, hang tak pakai tudung, asfali minan naru, neraka jahannam. Oh, jangan tuan-tuan, jam kawan tu dia. Pelan-pelan lah, biar hikmah lah. Tapi ada cara, carilah usaha lah. Anak perempuan kita tak pernah pakai tudung. Isteri kita tak pernah pakai tudung. Cari kaedah yang paling baik. Yang paling berhikmah. Mungkin yang pertamanya, beli tudung biasa-biasa dulu kat dia. Pelan-pelan lah. Jangan pergi beli tudung-tudung. Yang mungkin dia akan jadi, dan dia tak mau pakai terus. Pelan-pelan bagi dia yang biasa dulu. Bagi dia lilik-lilik dulu pun tak apa. Lepas tu beli hak labuh sikit. Kata, oh, ni lagi cantik pada hari tu. Ingatkan hari tu cantik dah. Lama kelamaan insya-Allah kita yakin tugas kita menyampai yang nak mengubah adalah Allah. Tapi usaha kena ada lah. Kena usaha kan. Dia kata daripada 8 orang, daripada 10, 8 yang pernah berzina. Allah, kita dengar-dengar pening. Saya balik tengok kebetulan bulan tahun lepas, bulan 9. Kalau tuan-tuan perasan dibahaskan di parlimen. Isu berkaitan akta untuk memberikan, dibinkan anak luar nikah dengan ayah. Bulan 9 tahun lepas. Waktu tu hangatlah dibincangkan. Saya buat tengok dalam perbahasan tu. Menteri daripada Jabatan Perdana Menteri membawa satu fakta daripada Jabatan Pendaftaran Negara. Satu data, statistik yang sangat menarik. Dia kata apa? Dapatan daripada pendaftaran Jabatan Pendaftaran Negara daripada tahun 2005 hingga 2015, tempoh 10 tahun. Kelahiran anak luar nikah yang sah berdaftar di JPN. JPN ni maksudnya anak ni beranak di hospital, dia pun kena daftar. Ni tak termasuk yang underground lah. Yang digugurkan, yang buang apa segala mak nenek ni tak kira lagi. Yang ni yang sah berdaftar. Mereka ni anak luar nikah yang nak kepada surat beranak. Mereka kena buat. Yang sah berdaftar, dia kata apa? Yang dah dihimpun, yang dicatatkan dalam tempoh 10 tahun sebanyak 500 ribu orang. Tuan-tuan tak perlu percaya dekat saya, tuan-tuan ada telefon di tangan, boleh search je. Tulis data kelahiran anak luar nikah, dia akan keluar hal tu. Dia ambil perbahasan yang daripada bulan 9 tahun lepas. 500 ribu dalam tempoh setahun. Tuan-tuan, rakyat Malaysia tahun 2019 ada 32 juta orang. 32 juta, 500 ribu anak luar nikah. Kita main dengan data matematik sikit. Bersamaan, 1:64. Dalam 64 orang, akan ada seorang anak luar nikah dalam kalangan kita. Jangan nafikan, ini data. Baik, kita bagi pecahan yang lebih mudah untuk kita faham. 500 ribu bahagi dengan 10 tahun. Kita akan dapat dalam tempoh setahun ada 50 ribu anak luar nikah yang sah berdaftar.
Dan data ini daripada tahun 2015 sehingga penggal pertama tahun 2019, angka itu tidak pernah berkurang. Sentiasa bertambah, 2016 bertambah, 17 bertambah, dan persen dia sangat menakutkan. Kenaikan dia, kalau GDP, kalau jabatan dapatan negara dapat menjadi kaya kita, tuan-tuan. Kita nak boleh naik 2-3% setahun pun susah. Tapi kelahiran anak luar nikah, kenaikannya melebihi terkadang 10%. Setahun 50,000, baik kita pecahkan dengan angka yang lebih mudah. 50,000 bahagi dengan 365 hari. Kita akan dapat dalam tempoh sehari 168 kelahiran anak luar nikah yang sah berdaftar. Dalam sehari. 168 orang. Kalau ada Tuk Imam Junah Hassan. Dah pok tak ada? Pok ada, tapi daripada hubungan. Jadi biasanya pok tak main lah. 168 bahagi 24 jam. Nak tahu sejam dapat berapa pula? Kita akan dapat 5.7 ataupun 5.9. Kita bundarkan terus. Maka dalam setiap satu jam akan ada 6 orang kelahiran anak luar nikah yang sah berdaftar. Kalau 6 dalam tempoh sejam, bahasa mudahnya setiap 10 minit satu kelahiran. Tuan-tuan tak perlu pegang cakap saya, hari esok tuan-tuan ada kelapangan waktu, lusa ada free ke apa. Tuan-tuan pergi di hospital Sungai Petani, tuan-tuan jumpa dengan Ustaz Hafiz. Yang urus bahagian dia ni daripada JAKIM, dia attach sebagai penasihat agama, gawai agama di hospital. Cuba tanya dekat dia, sehari berapa banyak kelana di hospital Sungai Petani. Sahabat kami Ustaz Fikri Abid di hospital Kulim, dia kata seminggu dalam 2-3 lah. Sebab hospital Kulim kecil. Hospital Sungai Petani 3 kali ganda lebih besar daripada hospital Kulim. Kalaulah hospital yang kecil dengan populasi yang tak besar tarap mana, seminggu 3-4, tuan-tuan boleh apa anggaran yang kita boleh dapat letak daripada conclusion ni, tuan? Setiap 10 minit seorang anak luar nikah ni, cerita dia sekarang. Kita bolehlah berpeluk tubuh, anak aku okey, tak apa, depa okey, tak apa, kita bimbang penyumbangnya juga datang daripada ahli keluarga kita. Saya dulu, Allah izin, 4-5 tahun saya pakai penasihat badan dakwah untuk IPTA. Untuk pengajian tinggi ni, kita ada badan dakwah yang digabungkan semua IPTA. Lepas saya grad di UPNM, mereka izin untuk mereka suruh pegang portfolio tu. Saya peganglah, Ustaz. Jadi tugas kami ni banyak pergi tangkap budak-budak universiti. Dan minta maaf sebut tak berkecuali, tuan-tuan. Pelajar-pelajar yang duduk dalam kos agama pun banyak yang ditangkap. Takut tuan-tuan bila tanya tuan, "Loh, hang ni bukan kos syariah." Oh, dia kata betul. Ni apa dia ni? Oh, dia kata, "Ustaz, itulah Ustaz, Allah saya taubat korok hang, kata berapa kali dah ni." Oh, itulah Ustaz 3-4 kali. La ilaha illallah. Takut tuan tengok. Kalau 10 minit satu anak nikah, agak-agak setiap 10 minit sekarang ni, berapa banyak kes zina yang sedang berlaku. Ini hakikat akhlak yang perlu kita tempuh. Sebab tu hari ni tidak ada pilihan. It's not optional but compulsory. Untuk semua gembelinglah tenaga, carilah manfaat untuk sampaikan dakwah dengan apa cara yang kamu ada. Lapangan anak-anak muda ni berbeza-beza. Dan alhamdulillah kita tengok hari ni banyak ada ustaz yang dia pandai, dia boleh main jadi bola. Dia duduk dengan budak-budak yang main bola. Orang bola sepak pun mereka ni semua minat bola. Macam malam ni orang minat tengok bola. Kehendak dan keinginan mereka ni, maka tak boleh nak pilih-pilih. Dia akan pergi juga. Tuan-tuan nak halang dia tak boleh. Tapi tengok almarhum Tuan Guru ni Aziz, dia buat apa. Hakikatnya, kita pernah tanya sendiri dah. Tok Guru tak minat sangat pun bola. Tapi sebab apa dia sanggup turun pergi stadium? Sebab dia nak ajak anak muda, orang yang pergi stadium, solat jemaah dalam stadium. Bila almarhum Tuan Guru turun, dia yang duduk di depan. Dia yang jadi imam. Maka yang mai tu walaupun muka ni celoring macam-macam kalah dah. Dia balas sembahyang juga. Tak ambil wuduk pun. Salah tetap salah. Tetapi itulah. Ini juga yang dilakukan Imam Hassan Al-Banna. Dia pi kepada gelandangan-gelandangan ni. Pi di tempat-tempat maksiat. Bukan dia nak buat maksiat. Nak memberikan amaran. Nak menyampaikan dengan cara yang paling berhikmah kepada mereka. Sebab kita tak tahu, mungkin ada yang dia tu mungkin asy ketika dia hidup. Ahli maksiat tapi mati takut baik pada kita.
Nabi sebut dalam hadis, perempuan yang seumur hidup beribadah kepada Allah, solat malamnya, sedekahnya, puasanya, tapi hanya kezaliman di atas binatang pun boleh masuk neraka. Seorang ahli maksiat seumur hidupnya melacurkan diri, tapi atas belas kasihan kepada anjing, Allah boleh rahmat dia bagi, dia belas kasih sayang, masuk syurga Allah. Jangan nafikan, hak syurga bukan golongan agamawan punya. Hak syurga bukan golongan ustaz-ustaz punya. Hak syurga bukan golongan yang dah main duduk dalam masjid surau malam ni saja. Hak syurga bukan orang yang mati syahid saja. Hak syurga adalah mana-mana manusia yang ada kalimah la ilaha illallah. Sebab tu kita minta pada Allah, ya Allah, matikan kami dengan husnul khatimah. Wala takhtim alaih, dan janganlah kau matikan kami. Jangan tamatkan roh hidup kami dalam keadaan su'ul khatimah. Sebab kita tak tahu nak duduk pada perenggan mana ni. Saya kuliah di Bukit Selambah, orang itu depan main kata, ustaz, baru-baru ni ada satu pusat karaoke tepi jalan, nak balik ke Kuala Ketir tu tengok belah kiri ada. Dia kata, ustaz, baru-baru ni umur 70 tahun, mati keras dalam kereta, baru lepas duduk karaoke. Kita dengar tu, ya Allah, moga-moga satu, moga husnul khatimah lah. Walaupun keadaan dia tu baru lepas karaoke duduk sempoi punya, masuk-masuk dalam kereta dia, start engine kena serangan jantung, meninggal tengah hari esok, baru orang tahu. Keras dah ni. Bila cek-cek balik lah, dah lebih daripada 12 jam dia meninggal. Pukul 4 pagi tu, jumpa esok tu. Lepas tu hati-hati hari ni. Ishma syi'ta fa'innaka mayyit wa ahbib ma syi'ta fa'innaka mufariquhu. Hidup, kamu pasti bertemu dengan barang mati. Apa yang kamu sayang, kamu pasti akan tinggal. Wa'mal ma syi'ta fa'innaka majzubi. Dan apa yang kamu buat, kamu akan jawab depan Allah. Maka perlukan jawapan. Sebab tu saat hari ini kita memandang anak-anak, cerminan itulah akhlak daripada kita. Anak melawan cakap kita, cek balik dengan mak ayah kita, kita cakap lagu mana. Eh dah ustaz, kami cakap okey, mungkin zaman muda kita pernah kita tinggikan suara. Mungkin waktu nak berkahwin, kita pandai sikit, kita jangkah dia hati-hati. Apa doa yang kita baca kepada mak dan ayah, itu juga doa yang anak-anak akan baca pada kita. Tuan-tuan, balik sikit tanya pada diri semua. Bilalah kita doa sebut nama mereka. Sebut dah nama mak ayah tuan. Payah nama mak ayah kita tak? Tak payah pun. Ayah saya ada malam ni, Yusuf bin Ahmad. Sebut dah. Arwah mak saya, Zainun binti Awang. Sebut dah. Tuan-tuan dengan saya boleh hafal doa merambu punya panjang. Tak salah mengapai doa untuk kita baca sebagai permintaan kepada Allah. Tapi doa yang Allah tak perlu pun tuan-tuan dan saya hafal. Terus minta kepada Allah. Ya Allah, ayah aku masih hidup punya Yusuf bin Ahmad. Ya Allah, kurniakan kesihatan yang baik. Minta. Ya Allah, mak aku dah meninggal dunia. Permudahkan urusan dia di sana. Ya Allah, minta. Lepas tu bila bahas buat akhlak, tak payah duduk jom-jom. Tengok apa yang kita buat hari ni, tu yang kita dapat hari ni. Kita buat hari ni, tu kita akan dapat nanti. Kita layan anak kita hari ni, itulah anak akan layan kita hari ni. Kita layan mak pak kita hari ni, itulah anak-anak akan layan kita hari ni. Kita layan guru kita macam mana, itulah layanan anak murid kepada kita. Imam Syafi'i rahimullahu ta'ala. Ketika dia duduk dengan Imam Malik, disebut tidak ada helaian kertas yang dia mampu buat. Nak buka tu tak berani ni. Sebab takut mengganggu Imam Malik dalam mengajar. Tengok Allah balas kepada Imam Syafi'i. Apa berlaku kepada dia? Berkat ilmu yang pertama. Yang kedua, Allah lahirkan anak murid dia daripada kalangan namanya Imam Rabi'. Imam Rabi' dia kata, aku tak berani ni. Nak tegur ayak ni pun tak berani. Nak angkat ayak pun aku tak berani. Sebabkan Imam Syafi'i takut mengganggu Imam Syafi'i ketika dia mengajar. Allahu Akbar. Cerminan yang sama, what you give, you get back. Apa yang kita buat, kita dapat balik. Sebab tu saat hari ni kita berbicara soal runtuhnya akhlak, rosaknya akhlak. Tuan-tuan, sebenarnya diri kita juga sedang rosak. Cari jalan, islahu nafsi, perbaikilah pelan-pelan. Anak-anak muda kita bukan jahat di luar, cuma mungkin ada mungkin belum ada golongan yang duduk dan memahami mereka, insyaAllah. Ada ustaz yang tengok pergi duduk main motor dengan mereka. InsyaAllah melonggar mereka pelan. LGBT Ustaz Abid Liu pergi masuk dengan mereka. InsyaAllah daripada golongan mereka ada yang insyaAllah. Mungkin saat mereka bertaubat kepada Allah, kebaikan mereka lebih baik daripada. Kemuliaan mereka di sisi Allah jauh lebih mulia daripada kita. Doakan peluang kepada mereka. Anak-anak muda kita ramai saya jumpa yang mak-mak rempik yang hari ini insyaAllah. Kita tak tahu saat Allah nak mengambil nyawa dalam bentuk yang macam mana. Moga-moga setiap yang hadir malam ni dengan kebaikan dan kebajikan insyaAllah. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih kepada Ustaz Yaakob tadi atas penjelasan
yang sangat baik, sangat padu sebenarnya, penuh dengan fakta, penuh dengan ilmu matematiknya. Alhamdulillah. Jadi saya tertarik dengan fakta-fakta ataupun data, yang data bernamba yang diberikan oleh Ustaz Yaakob. Tadi Ustaz cerita tentang jumlah kelahiran yang berdaftar di Jabatan Pendaftaran Negara, kelahiran anak luar nikah yang berdaftar. Dan saya tertarik, saya nak kongsi dengan semua muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya di Sabah terlibat secara langsung untuk program-program dakwah di pedalaman. Ya. Sebab itulah jarang saya berada di kawasan-kawasan orang panggil bandar ni. Sebab saya ni duduk orang kampung pun orang akan panggil saya budak hutan. Duduk dalam hutan ya. Memanjang demamnya daripada dai dulu sampai lah ni memanjang kena denggi. Ha. Tapi alhamdulillah Allah berikan keizinan, Allah berikan kekuatan. Jadi saya nak kongsi tentang kelahiran di pedalaman ini pula tuan-tuan, dengan disebabkan tak adanya ilmu, tak adanya akhlak, tak adanya pengajian-pengajian macam mana yang kita nikmati pada hari ini, maka di pedalaman saya cerita satu keadaan. Di pedalaman Sabah sana saya selalu terjumpa dan saya boleh bagi anggaran. Saya berani bagi anggaran sebanyak 80% penduduk di pedalaman Sabah ini setiap kelahiran dan pernikahan tak pernah didaftarkan. Dan ada berlaku bila mana contohnya dalam satu tempat perumahan, satu perkampungan, jiran A, jiran B, dua-dua beranak. Okey? Kemudian jiran A sahaja yang daftarkan kelahiran anak. Okey? Dan jiran B ini tidak mendaftarkan kelahiran anak dia. Tiba-tiba jiran A kematian anak dia. Dan bayi itu tak didaftarkan kematian dia, dia ambil surat peranak, dia bagi kat jiran B. Berlaku lah. Di Sabah masih berlaku. Jadi si jiran yang B ini yang tak ada surat beranak ini, nama dia, nama yang dah mati itu yang dah meninggal. Ha, jadi kita pun jadi daripada situ disebabkan ilmu tak ada, disebabkan berpunca daripada ilmu, daripada akhlak masyarakat dia, daripada tamadun, ketamadunan sesebuah bangsa, sesebuah masyarakat tu kita nilai daripada ilmu dan juga agama dia. Disebabkan ada leaking dia punya tamadun sikit, maka berlakunya permasalahan dalam nasab dan keturunan. Sebab apa? Jiran B dia beranak-anak dia, tapi berbinkan jiran sebelah, mampu nak menikah macam mana? Jadi masalah. Kalau dia tahu macam, kalau dia tahu tak apa. Ha, tapi kalau dia tak tahu, tiba-tiba meninggal ke jadi apa, kita pening. Ya? Okey, itu yang berlaku di Sabah. Dan kebanyakannya ada yang masih menggunakan adat. Ya, masih menggunakan adat. Kalau orang lelaki tak bayar habis lagi dia punya duit apa? Berian, hantaran. Tak bayar habis lagi. Sampai ke sudah anak kepada adik-beradik kepada isteri dia, dia boleh ambil sebagai bini. Maknanya dia boleh jadikan bini berapa orang adik-beradik perempuan dia, dia boleh ambil sebagai isteri dia. Okey, itu keadaan semua sedikit saya nak kongsilah. Ha, kalau kita campur sekali mungkin dalam satu jam Ustaz kata tadi enam kelahiran. Satu jam enam kelahiran. Kalau kita tambahkan lagi dengan yang tak berdaftar, kita tak tahu. Subhanallah. Okey, dan saya nak ceritalah, okey, untuk forum kita ni, pusingan yang last ni kita nak forward, sebelum kita nak forward kepada Ustaz Suat. Sebelum nak bagi dia, bagi bahan kau-kau punya Ustaz lagi kan. Kita nak tengok, kalau ibu-ibu ayah-ayah tengok kita kat rumah anak-anak kita, kita tak tengoklah anak-anak kita ke, tak kiralah anak kita ke, anak jiran sebelah ke, yang jadi cikgu tengok anak-anak kat sekolah. Kita tengok depa punya idola. Kita tanya idola dia, tengok. Balik ni kita tanya.
Kamu minat pada siapa? Hang minat siapa ni? Apa? Siapa idola kamu? Idola ni kita punya orang yang kita nak jadikan contoh lah. Oh, kadang-kadang anak-anak sebanyak jawab lah. Ni kan kat Malaysia ni yang paling banyak peminat dia, yang paling banyak dijadikan idola ni adalah artis-artis K-pop. Ah, apa benda pula dah, macam lollipop lah, macam pop-pop lah, apa tak tahu. Ah, macam-macam nama artis Korea keluar. Lee Gong-goknya dengan macam-macam namanya dijadikan pujaan anak-anak kita. Sampaikan satu kisah artis Korea meninggal di Korea sana yang diam tak kenal kita. Adalah sekelompok manusia yang kurang sikit ilmu, mungkin kita nak kata jahil, kurang ilmunya. Tapi baca tahlil. Walaupun bukan Islam kawan tu. Punya sayang ke artis Korea sampaikan kawan tu meninggal tak kenal kat hang pun hang pergi baca tahlil. Ha. Okay? Jadi kita ni sepatutnya nak menjadikan, nak dapatkan idola dalam hidup kita ni yang paling selayak-layaknya nak jadi kita, nak jadi kita punya idola, kita punya contoh teladan yang paling bagus sekali dalam hidup kita, sewajarnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Daripada perbuatan Nabi, saya ingat satu cerita yang paling saya tak pernah lupa daripada saya darjah satu menangis. Biasalah budak-budak hati suci murni elok . Bila cikgu cerita pasal azab api neraka, balik sujud kaki mak. Oh, itu budak darjah satu, hati cepat tersentuh. Kan? Tak banyak lagi bintik hitam. Okay? Ada seorang ustazah saya cerita tentang akhlak Nabi. Bila mana ketika satu masa Nabi duduk dengan sahabat-sahabat, datang seorang wanita kafir. Datang berjalan bawa satu segugus buah limau. Elok cantik, mengeliplah kulit dia. Ha? Nampak manis sangat. Ha, dia ulok kat Nabi. Nabi ambil dengan senyuman, Nabi kupas, Nabi makan. Nabi makan, perempuan kapek tadi tu dia duduk tengok, duduk tunggu Nabi nak melenting ke, nak marah ke apa, sebab limau yang dia bagi itu adalah limau yang sangat masam. Dan tuan-tuan kalau nak tahu, Nabi makan limau tu dengan reaksi muka bersahaja. Nabi kontrol muka Nabi, bagi tak mengenyek mata ni. Bagi tak mengecik mata, nak kata dia masam kan. Ha, semata-mata kerana Nabi nak menjaga hati perempuan kafir tadi. Tak mau perempuan kafir tu terasa hati. Ha, okay? Sampai macam tu sekali, Nabi menjaga hati dan perasaan orang yang walaupun bukan seagama dengan Nabi. Bukan seagama dengan kita. Jadi para sahabat pun tengok, Allah, Nabi ni pelik ni. Nabi selalu kalau dapat benda mesti dia akan bagi semua orang sama rata. Ni pesipa Nabi tak bagi kat kita. Ha. Okay. Bila perempuan kafir tu dah beransur, kemudian sahabat-sahabat pun tanya, Pasal apa Nabi tak bagi kat kami sekali? Rupanya Nabi kata, kalau kamu nak tahu, buah limau tu masam sangat-sangat. Jadi aku risau kalau aku bagi pada hampa juga, hampa mengenyikkan mata dan hampa melukakan hati wanita yang telah memberi hadiah kepada kita. Tengok akhlak Nabi. Akhlak Nabi kepada orang yang bukan seagama dengan dia, bukan seakidah dengan baginda. Oh, kalau kita ke? Kalau dengan orang Islam kita jaga baik-baik. Orang yang bukan Islam, baik aku hang lah. Dia kata, akulah hang. Ha, kan? Dalam kita sesama Islam pun dah boleh jadi macam tu. Kadang-kadang kita boleh kata lagi, jaga anak hang sudah. Ha, kan? Masing-masing jaga. Kita tak tahu lagi anak hang masih kecil lagi. Esok ni besar jadi lagi teruk daripada dia. Hang duduk jaga anak hang sudah. Ha, kadang-kadang mentaliti masyarakat Melayu kita. Jadi saya nak tanyalah, kan? Kita nak tanya untuk pusingan yang last sekali. Kita nak tanya kepada Ustaz Aswad. Ya? Okey. Kita nak tanyalah, kita nak tanya sirah ataupun bukan sirah lah, ataupun kisah-kisah Nabi ni kan. Kadang-kadang ada benda yang kita jarang-jarang dengar. Nah, jadi kita nak tahulah Ustaz,
apa antara akhlak Nabi yang rare? Rare ni kalau orang Melayu kata luar biasa lah. Ya? Yang ditunjukkan oleh Nabi, sebab apa? Sebab kalau kita, apa yang Nabi buat tu, kita tiru itu, mendatangkan pahala bagi kita. Ha, jadi kita nak tanya, beberapa kisah kau yang boleh dikongsikan dalam 15 minit ni Ustaz ya? InsyaAllah, kisah-kisah tentang akhlak Nabi yang boleh mendatangkan kekaguman dan menjadi teladan kita, amalan kita insyaAllah lepas ni. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'ad. Terima kasih moderator forum, ahli panel gandingan, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang lenguh yang penat. Mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dah mula yang bangkit cari tempat, lunyuk kaki. Tak apa, ambil masa. Forum kita lagi 2 jam. Tu jamu kotiau siap. Mula-mula dia gosok paha pelan gitu. Lepas tu dia picit kaki dia. Lepas tu ustaz tak puas lagi. Lepas tu dia buat ketuk-ketuk bagi ustaz nampak sikit. Ha? Lepas tu dia, ustaz tak puas sangat. Dia buat tengkuk panjang macam zirapah. Ha? Nak suruh berhenti. Aku faham lah tu. Nak suruh balik lah. Ha. Lampau main lambat. Aku main awal. P7 duduk tangan ni dah. Baik. Akhlak Nabi ni kalau nak sembang banyak sangat. Banyak sangat. Walau Nabi seorang yang pemaaf, tapi Nabi sangat tegas dalam benda yang Allah Ta'ala perintahkan. Kerana Nabi ni dia Rasulullah. Rasulullah ni dia adalah utusan Allah. Utusan ni makna wakil yang Allah hantar dekat kat kita. Apa yang Allah habaq, Nabi habaq. Walau Nabi diancam bunuh oleh kerajaan Mekah. Nabi tak sembunyi. Tak macam kita. Tak berani cakap lantang, takut orang tak panggil mengajak dah. Tak berani cakap betul, takut tak boleh pegang jawatan tu dah, hilang pendapatan sebulan 5 angka, 6 angka. Tak berani nak cakap lebih, takut rakyat tak undi dah. Tak berani nak buat Islam dalam kehidupan, takut masyarakat tak sayang kita, takut orang benci kita. Tapi Nabi dia tak peduli siapa. Apa yang Allah sampai pada Nabi, Nabi sampai pada orang. Nabi dalam peristiwa Fathu Makkah, Nabi buka kota Mekah setelah orang-orang Yahudi, orang-orang Kristian, orang-orang kota Mekah buat khianat dekat Nabi. Allah beri peluang dekat Nabi merdekakan kota Mekah. Bila Nabi sampai di hadapan Kaabah, Nabi dah jadi ketua negara waktu itu. Nabi dah tawan Mekah, Nabi dah merdekakan mereka. Dipanggil Al-Fatah. Fatah ni makna pembukaan. Islam ni dia bebaskan orang. Maka Nabi SAW kata apa? Hampa kenal aku tak? Mana nak tahu? Perdana Menteri yang ke-8, aku. Boleh jadi. Tiba-tiba Nabi jadi ketua negara di Mekah. Terkejut dia. Abu Sufyan pun tak ada. Abu Jahal mati lama dah. Tak torah nak pergi kat siapa. Nabi berdiri depan Kaabah. Nabi tanya, siapa aku? Semua abang. Yang duk maki Nabi hari-hari ni. Yang bubuh tai atas kepala Nabi. Yang ambil selut Nabi solat. Lomok atas kepala Nabi. Apa buat waktu Nabi tak ada kerajaan, tak apa. Bila Nabi ada kerajaan, apa jangan buat, tak ketahuan. Waktu Nabi tidak ada kuasa, orang letak tai atas kepala, Nabi hanya doa. Nabi solat, orang Mekah cedok tanah depan Kaabah. Buh atas kepala Nabi. Nabi tak kata apa. Sebab Nabi tak ada kuasa kerajaan lagi. Tapi bila Nabi dah ada kerajaan, Nabi masuk dalam kota Mekah. Nabi tawan orang-orang Mekah. Nabi tanya, apa kenal aku dah? Orang Mekah dandan puji Nabi. Dulu mereka kata gila. Ahli sihir. Tukang cerita. Mereka kata apa? Anta akhun karim. Hang sahabat kami yang baik. Sahabat kami yang mulia. Wabnu akhin karim. Hang ni anak kepada saudara kami Abdullah yang sangat mulia. Tengok. Ini perangai rakyat. Bila tersepit di hadapan pemerintah, dia akan puji pemerintah. Bila berlaku benda ni, Nabi SAW boleh tak balas dendam kau tu? Boleh kan? Ni muka-muka ni lah ni. Yang halang aku makan selama 3 tahun. Tuan-tuan, perjanjian. Sehingga Nabi diserahkan. Kalau Nabi tak diserahkan, tak ada hubungan dengan Muhammad. Tak ada hubungan dengan Syiah Bani Hashim. Syiah Bani Muttalib. Kat belakang Sa'i Marwah tu. Sofak Marwah tu. Belakang Mas'ah tu. Itu kampung Nabi. Kampung Bani Hashim, Bani Muttalib. Mereka dikepung oleh kerajaan Quraisy.
tak boleh berniaga dengan mereka, tak boleh kahwin dengan mereka, jangan tolong mereka, jangan bagi ayak, jangan bagi makanan. Kalau buat jalan tas, sekerat sampai atas kampung mereka tak ada. Lepas tu jalan balik. Ni perangai orang jahiliah dulu ni. Nabi sabak sehingga anak-anak makan perjanjian tu dalam Kaabah. Nabi pihabak dekat Abu Talib, dan waktu Abu Talib berjalan ke depan Kaabah, Abu Talib nak beritahu kepada Abu Jahal, yang anak menakan aku ni, dia dah habak anak-anak makan. Dalam perjalanan dia nak pergi, dah ada 5 orang anak muda yang memberontak depan tu. 5 orang anak muda ni dah bangun dah berontak untuk kerajaan buka sekatan terhadap Nabi. Nabi boleh tak balas dendam? 3 tahun makan daun kering, makan kayu, rebuih kulit binatang. Ayam tak ada, tak ada dari turun hak rumah orang, tak ada. Tak ada seorang murtad, Nabi boleh balas dendam tak? Boleh tak? Rumah kita tak pernah dapat tar. Elektrik pun tak masuk, pakai generator je. Menang-menang nak buat apa? Cabut balik kat rumah dia kikium. Tar-tar korek balik, buat sungai bawah rumah dia. Biar ada susah macam kita. Nabi kata apa? Izhabul ana wa antum tulaqa. Hampa hak depan-depan ni yang dia buat jahat kat aku ni, balik. Aku maafkan kamu. Aku merdekakan kamu. Tu Nabi. I'dilu huwa aqrabu litaqwa. Allah suruh Nabi berlaku adil, itu lebih bertakwa kepada Allah. Dalam surah Al-An'am, surah Al-Maidah, Allah cerita. Tu akhlak Nabi. Nabi suruh cari Ikrimah. Ikrimah ni kawan baik. Khalid ibn Walid. Khalid ibn Walid masuk Islam. Ikrimah tak masuk Islam. Dia lawan Nabi. Dia tak puas hati bapak dia Abu Jahal kena bunuh. Dia atok pula perang Uhud. Lepas perang Badar, puak dia mati. Dia tak puas hati. Dia sertai perang Uhud. Dia antara yang menyiksa jenazah para syuhada. Bila tentera Islam dikepung kerana mereka tak dengar cakap Nabi, mereka turun daripada Jabal Rumah, Khalid ibn Walid pusing ke belakang. Kepung mereka. Nabi cedera parah, patah gigi garham. Luka besi masuk dalam kepala Nabi. Lutut Nabi berdarah. Nabi diheret oleh Sayyidina Abu Bakar dan sahabat yang lain, Talha bin Ubaidillah dan sebagainya, sampai di Masjidil Fasah. Ada lagi masjid tu. Walau orang Uhud kawasan tu, mereka buat lungut sampah yang tu. Sayyiduna Umar Abdul Aziz yang bina masjid tu, mihrab tu masih ada, tempat Nabi solat. Waktu Nabi cedera parah. Nabi heret, Nabi tarik sahabat-sahabat yang masih hidup, tarik, naik ke Bukit Uhud. Supaya tak dikepung oleh orang kafir. Naik ke belakang, orang kafir duduk depan balik. Jadi bila orang Islam serang turun balik, mereka lari. Bila mereka lari balik, mereka lalu dekat medan perang yang pertama tadi. Mereka tengok jenazah para syuhada ada lebih kurang 70 orang dekat situ. Orang kafir ambil kesempatan. Dah orang Islam duduk atas bukit sana, kita tak boleh nak buat apa kat mereka. Mereka seksa mayat. Kerat hidung, kerat jari. Belah ni ambil untuk robek mata. Ikrimah ni antara orang yang Nabi paling benci, Nabi nak jumpa dia. Bila Nabi tawan kota Mekah, dia lari tuan-tuan. Pergi mana? Nu, Yaman tu. Bini masuk Islam. Tu kadang-kadang orang perempuan ni dia cerdik pada orang lelaki lagi. Orang perempuan ni dia bagus. Dia main kuliah lewat pun dia masuk duduk dalam. Lelaki dia duduk di luar. Dan orang tanya, duduk di luar Ustaz? Dah mereka buh kerusi, lepas tu mereka buh speaker kat luar. Kalau buh speaker kat luar, kami tak duduk rugi Ustaz. Tak ada siapa dengar. Contohlah. Dia ayat dia nak kona kok mana dia pandai. Mereka buh bangku Ustaz. Speaker mereka buh, kalau mereka tak buh dia masuk dalam. Bini ni dia masuk Islam, dia pergi jumpa Nabi. Bagus bini ni, sayang. Dia berkata, isteri suka suami yang perut boreh. Betul? Macam hang jangan duk kuih dah elok atas tu. Bini suka. Jadi macam dia ni. Bini tak suka tu. Kering tu, payah. Papa dung ketung kering tu. Jadi bini dia pergi jumpa Nabi, minta izin kat Nabi. Ya Rasulullah, kalau suami aku ni masuk Islam, maaf tak? Ni Nabi suruh cari Ikrimah. Kalau suami aku masuk Islam, kamu nak maaf tak? Nabi kata, kalau dia masuk Islam, aku maaf. Tu Nabi. Bini pergi cari suami bawa balik. Kalau laki dah ketegak lagu tu dengan perut boroi pula. Beli derian nak buah laraga pun tak lepas. Harap perut dia. Kita kat belakang kena pegang, baru tak faham pula. Tu pun balik-balik hilang sebiji. Laki kita mana sebiji lagi? Duk buah perut bini. Allah hak bini pun.
Perut berlipat, deriam boleh masuk sebiji, tak sedap. Duk kata kat lelaki boroi, dia pun sama. Patut tak payah cari lah lelaki lagu tu. Tapi isteri ni bagus. Dia tolong pergi minta maaf bagi pihak suami, pergi cari suami dia. Habak kata Rasulullah, maaf dah kalah masuk Islam. Akrimah mai, tutup muka. Malu nak jumpa Nabi, dan akhirnya dia masuk Islam. Akrimah, Sayyiduna Akrimah, anak Abu Jahal. Anak Abu Jahal, tuan-tuan. Dia menyertai peperangan syahid. Yang dahulunya akhlaknya jahat menentang Nabi, bila dia kenal Islam, dia jadi orang mulia, ahli syurga, tuan-tuan. Anak Abu Jahal. Tuan Abu Jahal. Nabi boleh maafkan orang kerana orang tu masih Islam. Abu Sufyan, 19 tahun lawan Nabi. 19 tahun lawan Nabi. Bini dialah. Bini dialah yang atok wahsi untuk bunuh Sayyidina Hamzah. Pak menakan Nabi. Bapak susu Nabi. Abang susu Nabi. Allahu Akbar. Habsi. Wahsi tu masuk Islam. Hindun masuk Islam. Abu Sufyan masuk Islam. Semua Nabi maafkan. Hebat dah Nabi. Hebat. Orang main rumah Nabi minta kambing. Minta kambing. Nabi kita ambil. Dia balas semua. 40 ekor. Karut betul. Nabi tak kata apa. Nabi ambil. Nabi kata, ambil. Dia ambil. Orang main rumah kita, Assalamualaikum. Ni nak. Apa. Nak minta luk sikit ni. Dia balas kawah. Gak-gak ala bodoh sekawah apa tu. Ha, kita marah, kita bodoh semua. Nabi tak apa ambil. Dia balik habak dekat kaum dia. Ada Muhammad. Hadha ar-rajul yu'ti ma la yakhsha faqra. Dia kalau dia bagi, dia tak takut miskin. Tu Nabi. Dia bagi tak pernah takut miskin. Allahu Akbar. Akhlak Nabi. Pernah satu hari Nabi nak minum air. Sebelah kiri Nabi ada Sayyidina Abu Bakar. Sebelah kanan Nabi ada kanak-kanak. Nabi memuliakan Sayyidina Abu Bakar lebih daripada orang lain. Kerana kelebihan yang ada pada Sayyidina Abu Bakar. Kata Sayyidina Umar, aku berkali-kali nak berlumba-lumba dengan Sayyidina Abu Bakar. Tak boleh. Aku tak boleh lawan. Kata Sayyidina Umar, aku bagi separuh harta aku. Sayyidina Abu Bakar bagi semua. Aku tak boleh lawan. Tapi hari tu Nabi minta izin dekat Sayyidina Abu Bakar. Aku nak bagi dekat kanak-kanak hak di kanan aku dulu. Sebab aku suka kanan. Tu Nabi. Walau kanak-kanak yang duduk di sebelah Nabi, Nabi muliakan kanak-kanak. Abdullah ibn Umar, anak Sayyidina Umar. Duk sebut Ibn Umar tu nama dia Abdullah bin Umar Al-Khattab. Ibn Umar ni, Abdullah bin Umar ni, orang panggil dia gila. Gila kat Nabi. Gila betul. Dia memang gila Nabi. Nabi pakai capal. Dia buat capal macam Nabi. Nabi pakai jubah. Dia tiru jubah cara Nabi. Nabi jik macam tu. Dia jik macam tu. Nabi pakai serban macam ni. Dia buat serban macam Nabi. Nabi keluar masjid. Pegang pintu. Dia pegang tangan tu. Tak mana Nabi semayang. Semua dia buat. Kalau Nabi jalan buat sehingga sikit. Dia buat tangan tu. Tak mana ada satu kali Nabi naik unta. Ada ranti. Nabi tundukkan dia. Ha. Esok dia lalu kat pokok tu. Dia tunduk juga. Naik kuda. Datang Nabi kona tengah pada masyarakat. Nabi duduk kat situ. Nabi main balik. Tu Nabi pi. Sekali tu dia keluar dengan sahabat dia. Dia pi tahun tu. Sahabat tanya, hang buat apa kali? Aku tak tahu. Tapi Nabi pernah buat. Aku buat. Ha. Tak mana Nabi pernah qada hajat. Tahun tu dia pi. Kalau Nabi turun pegang kepala mimbar tu. Pegang tu. Ha? Mimbar. Mimbar Nabi dibuat daripada kayu tarfa. Tarfa Alik Hamzah. Pokok tu masih hidup di Madinah. Jenis-jenis pokok tu lah. Bukan pokok hak mereka ambil buat mimbar tu. Jenis spesies pokok tu masih hidup di Madinah. Nama dia Tarfa. Sebut dalam hadis Imam Al-Bukhari. Masih ada di kota Madinah. Ada pokok Tarfa. Kalau Nabi turun, Nabi pegang mimbar tu, dia akan pegang. Ini kata sahabat Nabi. Dia gilakan Nabi. Biar orang kata kita gila, gilakan Nabi. Sebab orang muda ni, syu'batun minal junun. Satu daripada gila. Memang dia gila orang rupanya ni. Anak darah tu kata apalah. Beli baju kurung elok. Elok dah. Kekek besar. Ni. Apa. Pesok besar. Dia pijit bagi halus. Kekek 2 inci lebih. 4 inci dia buat jadi 2 inci. Pesok kiri kanan tu 12 inci dia buat bagi jadi 8. Bila pakai jadi ketat. Tudung kita beli labuh dia kerat. Bedok hak kita beli dia tak mau. Dia beli lain. Kadang dia tak beli dia pergi dekat tu lah. Tesco. Dia pergi kat Watson tu masuk hak tester. Duk make up hadapan tester tu. Duit tak ada. Pergi nak melawak. Dah lah bodoh. Duit tak ada pula nak melawak.
Pergi duduk balas hak tester. Hari-hari muka tu. Nak marah tak boleh pasal tester tulis kat situ. Ha. Jenuh duduk pedo anak darah kita ni. Doa. Nampak aku mana? Tu kawan-kawan semua jenis tu. Mulut merah, buh bulu mata ni. Panjang macam penyapu. Kelipok-kelipok. Berasa lawa. Mok pun bangga. Hang untung lah laki hang naik Y15. Pak hang lu geret tua tu pun karat. Bunyi. Pak kali pecah naik dengan mok. Untunglah. Seronoklah. Dapat tunang ada reta. Pak hang dulu ke naik bas dengan mok. Hak mok pun bodoh. Bangga. Bangga. Baru tunang. Tak kahwin lagi. Oh, bila lagi kahwin? Hei, lambat lagi ustaz. Lambat lagi. Hari-hari dia jumpa dah. Besok boleh cucu dulu. Baru menikah. Nabi ni, apa saja yang isteri Nabi buat perangai, Nabi settle dengan baik. Pernah satu hari, Sayyidatuna Aisyah dia agak tinggi sikit suara dia dengan Nabi SAW. Apa Nabi buat? Sayyidina Abu Bakar. Pegang tangan Sayyidatuna Aisyah. Nak habang kata jangan buat lagu tu kat Nabi. Nabi pegang tangan Sayyidina Abu Bakar. Ajak keluar. Nabi masuk, Nabi kata, tengok aku selamatkan kamu daripada kamu dimarahi oleh bapa kamu. Padahal Sayyidatuna Aisyah yang mula lukat Nabi. Tapi Nabi selesaikan. Ni akhlak yang ada pada Nabi. Tapi kalau orang kacau Nabi, bak Islam, Nabi lawan. Nabi pi dekat pasar Kainuqah lebih dari 15 minit. Sampai kat pasal Kainuqa, Nabi kata, wahai orang-orang Yahudi, kamu kena masuk Islam. Terima aku sebagai Nabi. Macam disebut dalam kitab kamu. Lalu Yahudi kata apa? Hei Muhammad, Nabi cerita tu bulan Syawal lah. Tengah-tengah Syawal, lepas perang. Perang Badar bulan Ramadan. Syawal Nabi pi jumpa Bani Kainuqa. Tahun kedua hijrah. Tahun yang sama perang Badar. Nabi kata, hei orang-orang Yahudi, apa kena masuk Islam? Macam sebut dalam kitab kamu. Yahudi kata, hang lawan dengan orang Quraisy boleh ha? Depa tak pandai perang. Lawan dengan kami ingat. Kalau hang nak kenal Nabi, kami siapa? Ni Yahudi kata kat Nabi. Lepas peristiwa tu, ada satu orang perempuan. Dia pi dekat pasar Kainuqa. Dia jumpa satu orang. Tukang mah tu tarik kurdah dia. Dia tepih. Dia tak bagi. Tukang mah ni tak puas hati dengan perempuan tu. Dia main kat belakang. Dia pegang kain. Dia selok. Yang ni orang tanya saya. Dia selok sampai tekat mana ustaz? Ini memang korang ajar tu. Jangan tanya soalan ni. Dia selok nampak aurat. Kaki pun dah aurat. Dia tinggi dah ustaz masa dia selok tu. Nampak. Kalau nampak tu, warna apa ustaz? Ini memang korang ajak orang ni. Dia duduk tanya pula. Aurat sahabiah. Sahabiah itu sahabat perempuan. Kalau lelaki panggil sahabah. Kalau perempuan sahabiah. Sahabiah ni, bila dia diselok aurat, seorang sahabat Nabi nampak. Sahabiah kena dipermainkan oleh Yahudi. Terus dia pi. Dia katuk tukang mah tadi, mati. Bila mati tukang mah Yahudi ni, Yahudi hak ramai-ramai ni, serang dia. Dan dia pula terbunuh. Syahid. Orang Islam. Start daripada itu, berlakulah peristiwa yang pertama. Setelah Nabi buat perjanjian kota Madinah, piagam Madinah. Itulah peristiwa pertama pergaduhan ataupun pertelingkahan antara orang Yahudi dengan Nabi SAW. Apa Nabi buat? Nabi kepung mereka. Nabi hantar tentera kepung mereka. Sampai mereka tunduk kepada Nabi SAW. Itu Nabi. Waktu perang dengan Bani Nadir, Nabi kata apa? Perang. Lepas perang Ahzab. Dah letak senjata. Malaikat tak bagi Nabi letak lagi. Nabi kata kat sahabat. La yusalliyanna ahadakumul asra illa fi Bani Quraidah. Jangan siapa pun semayang asar. Melainkan di Bani Quraidah. Sampai tengah jalan. Masuk asar. Ada sahabat semayang, ada tak semayang. Dia kata semayang apa? Nabi suruh semayang kat sana. Nabi suruh cepat-cepat pergi. Ada yang tak semayang. Sampai di sana dah habis asar masuk maghrib. Ada sahabat semayang asar waktu maghrib. Dia bercerita kat Nabi hak mana betul. Nabi kata dua-dua betul. Dua-dua betul. Sebab Nabi kata semayang di sana. Hak semayang tengah jalan betul tak? Nabi kata betul juga. Hak di sana pun betul. Inilah. Hadis inilah berlaku. Khilaf di kalangan ulama. Inilah hadis pertama yang menyebabkan wujudnya pelbagai mazhab dalam fiqh. Pi Nabi nak suruh halau Yahudi yang menentang Nabi dalam perang Al-Ahzab. Nabi suruh pi bunuh. Tengok bagaimana orang-orang munafik buat masjid
Depan Masjid Quba, Nabi kata apa? Ya Bilal, hampi. Ihdimu, haroboh masjid tu. Wahriku, bakar masjid tu. Bukan mana Nabi tak ada akhlak. Ketegasan. Tegas bukan mana tak ada akhlak. Bagaimana Nabi runtuhkan berhala-berhala 300 lebih depan Kaabah dengan tangan Nabi sendiri. Inilah yang kata rahmatan lil alamin. Nabi menghapuskan kejahatan supaya umat Nabi dapat rahmat. Bukan dengan biak maksiat dipanggil rahmat. Itu bukan rahmat. Itu bala. Tak apalah kita nak marah anak muda buat masuk kumpulan dalam kampung. Kita akan kenalah rahmat. Nabi ni rahmat. Nabi tak kasar. Tak apa abang hang. Boleh tak kita parking tepi jalan? MPSP nak main saman, kita kena baca ayat tu kada. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi ni pun rahmat, takkan hang nak saman aku? Ha, sejam nak kupang hang nak tonyoh sampai 15 ringgit pun nak robek mana? Hang tak rahmat langsung ah. Nabi pun rahmat. Dah hang buat salah, kena kata salah. Batu orang curi, Nabi potong tangan, itu rahmat supaya dia tak ganggu orang. Tuan-tuan tak payah buat grill lah. Tak payah buat grill. Boh TV apa dalam masjid ni tak ada siapa ambil. Pasal apa? Siapa curi, kerat tangan. Siapa nak ambil? Betul tak? Betul tak? Ha? Itulah rahmat. Ha, undi aku bagi di Perdana Menteri lah depan ni. Boleh tak? Ha, daftar lah. Duk ha ha ha. Duk. Berapa kali mengajak duk ha ha. Haram tak menang. Islam tu rahmat. Betul tak? Anak ni masalah sangat. Suruh kahwin. Rahmat tak? Rahmat tu. Orang yang berzina, suami pi reja berzina dengan orang. Suami itu dibunuh, direjam. Tak layak hidup lebih pada binatang. Hang tak layak hidup, hang dah kahwin. Khianat bini hang, kena bunuh. Bagus tak betul? Bagus ya? Baru tak ada dah suami kita yang pi berzina. Suami hang pi mana? Dia kerja kat Sabah. 3 tahun baru balik. Eh, sekejap ada perempuan lain. Dah, kalau dia ada perempuan lain, dia kena bunuh. Faham tak? Hmm. Ni bini hang kerja mana? Bini aku kerja kat Johor, aku kerja kat Lostak. Besok bini hang ada jantan lain. Dok pun, kuduk harap-harap tak ada. Hei, tak boleh jadi. Tak apa, ada hukum. Kalau bini berzina, akan dibunuh. Suami tenang tak duduk di kedai? Tenang tak? Tenang ke tak? Mampu ni macam syok eh. Tenang ke tak? Ha, itulah rahmat. Nabi tak maaf kalau potong tangan, Nabi tak maaf. Sampai Nabi kata, kalau law anna Fatimah sarakat, laqata'tu yadaha. Ada orang main kata, ya Rasulullah, maaflah perempuan ni. Dia curi, lepas tu maafkanlah dia. Dia ni kaum dia baik apa semua. Nabi kata, hang nak suruh maaf pada hukum Allah. Tak boleh. Nabi kata, kalau anak aku curi kali pun, aku kerat tangan dia. Itu Nabi abang. Faham? Bukan mana Nabi tak berakhlak. Orang murtad, Nabi suruh kerat, bunuh. Orang tak semayang, Nabi suruh bunuh. Sebab dia jadi penyakit macam orang kecil manis. Kalau biar lama, dia reput. Doktor kena kerat nak halang. Maka Islam kena kerat orang-orang yang merosakkan Islam. Faham tak? Ha, bukan kata Nabi tak ada akhlak. Dan yang terakhirnya, bila moderator dah pegang mic, aku faham. Ha? Faham sangat. Dia nak tanya soalan pun kono punya panjang. Lepas tu nak suruh kita cakap pendek. Boleh tak tahu? Last sekali. Saya nak kongsi. Antara hadis. Last sekali. Nabi kata apa? La tadkhulul jannata hatta tu'minu. Nabi kata kamu tak masuk syurga sehingga kamu beriman. Wala tu'minu hatta tahabu. Kamu takkan dianggap beriman sehingga kamu berkasih sayang. Awala adullukum ala syai'in. Nak dah aku tunjuk kamu satu perkara. Idza fa'altumuhu tahabbtum. Kalau aku cerita benda ni, hampa buat, hampa akan saling berkasih sayang. Apa dia? Afshus salama bainakum. Sebarkan salam. Tuan-tuan, jumpa anak muda duk melepak dengan awek ke dengan kawan-kawan, tuan berhenti tegur assalamualaikum. Apa khabar? Pak cik seronoklah hampa ni main surau. Dia kita belah dia jadi gelong. Bila kita pergi sembahyang? Ha, hari-hari kata soalan yang sama. Dia mesti heran. Lama-lama dia main. Tahniah apa boleh pergi surau tadi. Pak cik seronok. Kalau hangpa tak pergi tadi kosong surau. Bagus besok main pula. Dia mesti heran. Ha, beli ayam, goreng pi menyemang dia pak. Assalamualaikum. Ha, hangpa ni tengok kat Mak Blue banyak kan. Share kat pak cik sama. Pak cik ni mak cik tak ada lama lah.
Ha. Dia pun kata kami tak tengok-tengok betul ustaz. Kami tengok video kuliah ni. Ha, baguslah. Pakcik pun memanglah duk tahu dah hampa tak buat kerja lagu tu. Ha, ni sekejap mari nak mayang di mana ni? Ha, tanya betul. Kami tak pergi masjid pun tadi. Ah, tak apa, tak apa. Tak pergi pun tak apa, jadi sembahyang. Buah mula nak menyembang. Faham tak? Ah, ni lalu orang beram. Kalau nampak jantan tak mesti. Kalau nampak awet jantan. Hai, main mana ni? Anak siapa? Bukan tengok muka, dia tengok dada. Haram dengan Pak Long ni. Bubuh je. Bubuh tau. Ha. Ho. Kita ni, orang-orang surau ni, kena mesra alam sikit. Mereka di luar tu, mereka tak tahu nak buat apa. Tak tahu, mereka nak mula mai tu. Bila hari mereka mai, hari tu berlaku kecurian di surau. Ha, mereka kata kita. Dia tak nak pergi pak tengok forum. Daripada pukul 8.30 sampai 10.30 tak habis-habis lagi. Gila kami nak pergi lagu tu. Ha. Tak main. Ha. Yang ustaz tu pun wabak 15 minit. Dia pergi balas 30 minit. Padahal moderator nak tanya pun dia kona banyak. Last. Jadi kita wujudkan kasih sayang antara kita insyaAllah. Ha, nak marah tak mana pun dengan jiran-jiran ni Nabi pesan. Elok-elok. Kalau jiran orang pergi tegur, assalamualaikum. Hang nak hang duk pasang apa? Duk pasang tirai. Bini aku sakit gigi, hang duk ketuk tu tak leh leno. Bini rumah aku kan, bini rumah hang. Ha, dia bunyi lagu tu. Ni boleh lah pasang lagu pelan-pelan sikit. Aku nak takbir raya, hang pasang lagu raya pelan sikit. Weh, tak mau ingat-ingat biduk lautan lah. Hang tu yang biduk lautan. Kau tak arti nak hidup dengan orang. Beruk, dia menjerit lautan. Dia ikut dan lah, dia mana? Pikat jiran lah. Dia. Beruk dia bunyi. Woo, 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 woo. Dia bunyi dalam lautan. Ada dia tanya jiran dia tu? Ada? Tak ada? Ha. Hang kalau nak buat panggil macam beruk, hampir dalam lautan. Hang tu dalam lautan. Cakap dia tu. Tu jiran ayah saya tu. Almarhum Cikgu Hassan, jiran ayah saya. Macam pok angkat saya lah dari kecil, duduk baik dengan dia. Dia kalau anak-anak kami duduk main depan rumah, kalau ada kanak-kanak depan rumah, dia naik motor, dia akan tutup Swiss. Dia tolak motor dia. Dia tak naik motor tu, dia tolak motor, matikan enjin. Takut langak budak-budak. Kalau dia naik kereta, dia parking jauh dulu. Sekiranya budak-budak habis main, baru dia ambil. Tu akhlak. Nampak? Ha, kita? Ha. Baru beli Y15 lah, belagak lah. Tua lah, 40 lebih lah baru beli Y15. Dia berasa macam orang muda. Duk perang bunyi panjang pelak tak sama dia bos C6. C6 ni motor kapcai boleh lah. Kalau pakai carburetor 125 ke atas dia kena pakai C7 pasal dia power lebih sikit, minyak pun banyak sikit. Dia duk bos C6 meletup untuk mungkin pom pom bon do 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 bunyi gitu. Hingap jiran-jiran habis. Akhlak dengan jiran sama duk sini kan sebelah-sebelah betul tak? Nak ketuk pintu dinding paku ni, walau dinding ni dinding rumah kita, tapi sebelah ni rumah jiran, sama-sama bayang. Faham? Faham tak? Ha. Ni rumah aku nak pasang radio pun suka aku lah. Betul lah rumah hang. Tapi masalah rumah aku bukan hang bayang. Pasal apa radio masuk dalam rumah aku? Patut radio bunyi dalam rumah hang sudah. Ha? Wallahualam. Kadang itulah. Tak ada aku pusingan yang ketiga. Kalau ada pun bagi kat Ustaz Yaakob lah. Saya minta maaf banyak-banyak atas kekasaran. Walau saya lagu tu ni, mic ni derah, bukan suara saya derah. Sebenarnya saya cakap pelan je. Tengok saya tutup mic. Tak dengar. Nampak? Mic ni yang bermasalah, yang menyebabkan suara derah. Saya minta maaf banyak-banyak. Siapa terasa hati pada muka, terima kasih pada pihak surau. Tak jemu panggil saya ni kali ketiga, keempat dah. Saya kira macam tu. InsyaAllah mudah-mudahan kita dihimpunkan dengan Nabi SAW. Ingat Nabi kata, orang yang paling dekat duduk dengan aku, orang yang akhlak dia baik. InsyaAllah. Baik dengan orang, baik dengan makhluk yang lain. Wallahu'alam, yang baik itu daripada Allah. Hak lemah itu sanak pada diri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Okay, terima kasih kepada Ustaz Suat kita. Tu dia. Dia punya lah, berapa kali punya lah. Kan? Serik dah moderator pun. Nak tunggu kan kita nak bagi. Sat lagi bagi dia tak buat tak tahu. Sat lagi tengok jam masih ada dua lagi kat depan ustaz oi. Alhamdulillah penjelasan satu cerita yang kadang-kadang tak ramai di antara kita yang pernah dengar kisah-kisah yang jarang-jarang. Selalunya orang duk cerita kisah-kisah Nabi dalam buku yang
Dah biasa orang kita dengar kisah Nabi dengan pengembala kambing, kisah Nabi dengan para sahabat dia macam mana. Tapi bila kita dengar berkisah yang Ustaz kongsikan dengan kita tadi, kita boleh tengok sejauh mana keindahan, sejauh mana ketulusan dan kebaikannya akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat At-Tabrani ada sebut, sesiapa yang nak didirikan mahligai untuk dia di dalam syurga, dia kena buat dua benda. Yang mana tadi ada kaitan dengan apa yang Ustaz Suat sebut. Yang pertama apa dia? Yang pertama yang memaafkan di saat kita boleh mampu. Kita mampu untuk balas dendam. Masa Nabi dah jadi pemimpin kota, dah jadi ketua dah, dia boleh buat. Dia boleh guna kuasa tu untuk hukum orang-orang yang dulu caci, hina, pukul Nabi. Kan? Lempak tik dekat Nabi semua, dia boleh buat. Nabi boleh bagi hukuman, boleh bagi dia penjara ke, bunuh ke, ambil harta dia ke. Tapi Nabi siap doakan kepada dia, mudah-mudahan hidayah Allah itu untuk dia. Dan yang kedua, dalam hadis tersebut, At-Tabrani sebut yang kedua, menyambungkan silaturahim. Oi, bergaduh bulan puasa hari itu, bergaduh, berebut, tak apa, tapak pasal bazar Ramadan. Nak semayang pun ada jarak 2 inci dengan kawan sebelah. Sebab apa? Berebut tapak. Okay. Jadi orang yang memaafkan ketika mana dia mampu untuk membalas dendam. Dia mampu nak balas dendam. Tapi dia tak balas dendam. Dia ampunkan, tak apalah. Saya maafkan dia. Itulah antara orang-orang yang dijanjikan syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pentingnya hati kita ikhlas. Bukan semata-mata kita maafkan dia, lepas tu kita pi upload dekat Facebook, kata alhamdulillah diberi kekuatan akhirnya untuk memaafkan si fulan bin si fulan. Semata nak tunjuk pada orang. Okey? Jadi alhamdulillah berakhir sudah forum kita pada malam ini. Mudah-mudahan terjawab sedikit sebanyak persoalan kita tentang akhlak yang mulia, akhlak yang tak baik itu macam mana, akhlak itu apa dia, apa yang mampu menjadi benteng kepada kita supaya akhlak kita tak reban jatuh macam tu saja. Kan? Alhamdulillah. Jadi mungkin kita nak tutup ataupun saya nak serah pada Ustaz Yaakob sikit je lagi Ustaz. 3 minit Ustaz. 3 minit. Saya tak bagi pada Ustaz Suat dah. 3 minit je, 3 jam lagi kot. Tak balik lagi. Nah, okay, jadi kita nak tengoklah Ustaz untuk sebagai kesimpulan kita. Sebab apa? Malam ini kita nak supaya kita tak tergolong seperti mana yang Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah. A'uzubillahi minasyaitanir rajim wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Kita tak nak kita jadi seperti mana yang Allah sebut dalam firman tersebut. Maksudnya apa? Ada di antara manusia yang mengaku diri dia ni beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah dan juga hari akhirat, tetapi sebenarnya dia tidak beriman. Kita takut, kita mengaku kita ni pejuang agama, kita mengaku kita ni orang yang nak mempertahankan Islam kita, kita mengaku sebagai orang yang tinggi akhlak dia dan nak mencontohi sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi sebenarnya dia tidak pun ada usaha untuk memperbaiki diri dia. Jadi kita nak tahu Ustaz, kalau dalam bab akhlak ni, peranan siapa? Siapa yang berperanan? Kita kan? Kesimpulanlah Ustaz, kita sebut sikit lah pasal peranan tu kan? Peranan siapa yang paling kuat sekali? Kita sebut mungkin individu ke, diri sendiri ke, orang sekeliling, mak bapak ke? Siapa punya peranan? Kita fokus pada situ. Untuk apa? Untuk membantu kita supaya akhlak kita ni terbentuk dengan makarimat akhlak, akhlak yang baik. Okay, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Da'i Zlim dan Fadil Ustaz Aswad. Sedikitlah simpulan, sepatutnya kepada simpulan ini lebih afdal kepada orang yang lebih banyak ilmunya Ustaz Aswad. Tapi dia minta untuk saya sikit dengan apa yang ada. Bila sebut tentang siapa yang nak kena buat ni, tugas siapa. Tuan-tuan, bila sebut tugas nak menyelamatkan satu benda yang rosak, dia bukan tugas siapa-siapa, dia tugas semua.
Ya, bukanlah tugas tok guru saja, bukanlah tugas para asatizah, bukan tugas ketua kampung, bukan golongan geng surau masjid ke, tuan-tuan, tugas dia sahabat kepada awal dari mana-mana yang ada kalimah la ilaha illallah. Sebab di hadapan Allah nanti Nabi cerita dah bagaimana di mahsyar kelak semua saling mendakwa di antara satu sama lain. Mak akan dakwa anak, anak dakwa mak, suami dakwa isteri, isteri dakwa suami, jiran akan dakwa sama jiran. Para asatizah akan mendakwa sama mereka, masyarakat akan mendakwa sesama mereka, saling menyalahkan untuk kita melepaskan diri daripada mahsyar yang dahsyat tu. Maka sebab tu tugas dalam nak menyampai, semua kena menyampai dengan kadar mana yang kita ada. Hari ni tuan-tuan dalam nak berdakwah ni, dia bukan nak kena bercakap semua tuan-tuan. Kalau semua kena bercakap, siapa nak dengar? Ada orang yang Allah memposisikan tugas dia, dia menyampai dengan cara bercakap. Tapi jangan menafikan hari ni ada orang yang mampu menulis. Saya pernah jumpa satu penulis buku yang dia pernah mulis buku di antara best seller untuk tahun 2018. Tapi dia sendiri kata, dia kata, ustaz, saya minta maaf ustaz, saya tak boleh nak bercakap. Sedangkan forum tu dibuat untuk kita nak di antaranya nak mempromosi buku dia. Isi semua dalam kandungan buku tu dalam kepala otak dia, tapi dia tak boleh nak sampaikan. Dia kata, ustaz, saya tak lepas pi bagi mikrofon, sel-sel otak tak bersambung terus. Tak boleh tu, dia tengok orang ni jam. Dia tu terus lepas mikrofon. Bila kita tengok, oh, ni yang disebut Allah melebihkan, ada seorang dia lebih kat sini, ada orang dikurangkan ni, kita jangan nafikan. Dan hari ni yang kurang tu kadang-kadang mungkin orang yang kita nampak hina pada pandangan masyarakat. Tadi Al-Fadhil Ustaz Aswad sebut banyak daripada kalangan golongan sahabat-sahabat yang mereka ni hebat tuan-tuan, mati dalam keadaan husnul khatimah. Ikrimahnya banyak tadi, kisah-kisah mereka. Dalam perang Uhud, siapa panglima perang? Di antaranya Sayyidina Khalid Al-Walid. Di antaranya Safwan bin Umayyah. Ni semua nama-nama yang nama-nama besar dalam puak-puak Quraisy ni. Puak-puak musyrikin ni sebutnya nama Safwan bin Umayyah. Siapa tak kenal dia? Dia ni orang yang paling di antara kaya yang cukup kedekut, Safwan bin Umayyah. Tapi kalau sebut jual nama Nabi Muhammad nak pergi perang dengan Islam, hang minta apa pun dia bagi. Kalau main minta derma nak buat, oh ni kami nak buat program nak pergi bagi yang rumah nak yatim, dia tarak taubat lahum, tak bagi. Tapi habaq kata ni kami nak pergi perang, perang Badar ni apa sekian-sekian dengan Rasulullah, hang minta lah apa pun, dia akan bagi. Punya marah dekat Nabi, punyalah benci dia kepada Nabi. Tapi selepas berlakunya Fathul Mekah tahun 8 Hijrah, ketika berlakunya perang Hunain, selepas berlakunya Fathul Mekah, Khaybar, perang Hunain, lepas tu bagaimana tengok dia berjumpa dengan Nabi. Nabi kenal Safwan bin Umayyah ni, berapa banyak orang dia buat naya. Keluarga Nabi, adik-beradik Nabi, sahabat Nabi, orang yang Nabi sayang, orang Nabi kasih ni. Tuan-tuan, dalam keadaan dia minta maaf, Nabi maafkan dia. Dia lari. Ketika mana berlakunya peristiwa Fathul Mekah, Safwan bin Umayyah lari. Tapi cuba tengok tuan-tuan, selepas dia Islam, berapa ramai orang yang dia Islamkan. Sebab tu kadang-kadang hari ni ketika Allah datangkan keliling kita untuk akhlak yang kurang baik, akhlak yang tak apa nak elok, tuan-tuan, itu bukan ujian atas dia, ujian atas kita. Bukan ujian atas dia saja, kita duk pandang dengan pandangan kita, Allah kesialah, orang kita duk bawa kereta, dia naik motor kat tayar, kita kata, eh bodoh, budak ni sekali lagi mampu, jenuh. Tuan-tuan, Allah nak uji bukan dia, kita kan ketika tu. Kita ketika tu. Kita Allah, kira waktu tu kira boleh kata ke orang habis meta. Sebab apa? Mungkin dengan pakaian kita, kita nampak baik daripada dia. Dari sudut ilmu ketika tu kita menghukum lebih daripada dia. Kita terlupa mungkin dia tu muda dalam buat benda-benda merapu. Tapi ada keadaan yang ketika tu yang dosa kita lebih banyak daripada dia. Ya, dia mungkin tua daripada kita, tapi ingat ilmunya lebih daripada kita. Jangan nafikan. Lepas tu tugas hari ni tuan-tuan, tugas semua ni belakang yang main ni. Ada mungkin ada daripada dengan ayah-ayah yang pandai main bola. Kita ada padang-padang bola sekitar Taman Kempas ni. Buat klinik Fatih, klinik bola sepak. Bulan 12 hari tu kami try buat klinik bola sepak. Tuan-tuan, sambutan gila-gila tuan-tuan. Saya tak pandai main bola sangat. Tapi dah lah tadi update lah ni tuan-tuan, Kedah tengah leading 3-2. Abang siap-siap, yang pergelisah.
Tadi dah 2-0 dah, saya buka-buka dua sama. Tapi kita leading, dia dapat gol tempat lawan. Jangan risau, dia kena dapat 2 biji lagi. Saya tak pandai bola sangat, tapi kebetulan Badrul, telefon Badrul, saya kata, "Bak, jom kita buat program." Staff-staff kata, "Ustaz, jom kita buat smart solat." Saya kata, "Smart solat boleh buat, tapi biasanya budak-budak yang main, yang dah pandai solat dan ni mak ayah baik. Kita nak tumpu pada budak-budak yang masalah ni. Mereka takkan keluar kalau pergi publish program smart solat. Mereka tak main tuan." Saya kata, "Kita tukar klinik bola sepak dengan klinik memanah. Tapi syarat compulsory yang kita tetapkan, 2 jam main bola, 2 jam kena smart solat di atas padang tu." Kita buat 9 hari program. Alhamdulillah. Hari pertama pendaftaran beratus budak-budak daftar. Berebut-rebut, berkelahi pula mak ayah. Padang boleh celis-celis 90 orang ni. Allah izinkan. Kan ada yang main ni, veteran-veteran yang pandai main bola, ajak orang. Buat tubuh tim Taman Kempas, syarat tutup aurat. Tok Guru Haji Diawang ni, di Masjid Rusila, keluar daripada masjid, 2 kaki ya tuan-tuan, nampak padang futsal. Waktu dia nak buat tu orang kata macam-macam. Ni apa dia ni, orang tempat ibadat dan sebagainya, nak buat kok futsal lah sebagainya. Hari ni tuan-tuan pergi tuan-tuan, kalau singgah semayang waktu malam. Beratus anak-anak muda main futsal di masjid dan mereka tak tinggalkan solat. Tok Guru tak lekat pun apa-apa statement kena wajib tutup aurat. Tapi bila main di masjid, dia perhati tutup aurat. Uslub dakwah jauhnya Tok Guru pandang. Ya, ketika nak buat hikmah, dia kena sabar. Orang kata macam-macam. Ni Islam sekuler lah, ni tak betul sebab memandang dengan pandang, sisi pandang yang kita baik orang jahat. Jangan tuan-tuan. Kita tak tahu ni. The end game setiap orang, the end story setiap orang ni kita tak tahu. Melainkan doa lah, moga-moga Allah ni. Untuk satu cerita. Semua berperanan, semua boleh bagi sumbangan. Seorang hamba Allah di masjid awal. Saya suka cerita ni, tapi mana saya suka cerita. Sahabat ni dia sampai di masjid awal. Jadi bila sampai awal dia tak tahu nak buat apa, tak terus dia tengok seorang-seorang masuk. Seorang sahabat pakcik ni turun daripada kenderaan, umur 70 tahun lebih, tua lah. Turun daripada kereta ni, di tangan pakcik ni pegang cebok. Pelik lah main masjid bawa cebok, main surau bawa cebok ni orang tak buat. Sebab kita tahu di masjid surau ada dah benda tu, fasiliti tu ada. Sahabat kita duduk tengok, eh pakcik ni waya ke apa ni. Main masjid bawa cebok sendirilah apa. Tapi dia tengok. Pakcik tu pun pergi di kolah, dia cedok ayak, dia basuh kaki selesai, dia tak kolah, dia cebok di atas kolah, dia masuk dalam masjid, dia semayang. Sahabat kita duduk teka dia luar, dia kata apa, Pak Long ni kalau aku tak peringat kat dia, confirm tinggal. Mesti tinggal. Pak Long tu pun habis selesai, dia salang-salang orang, dia selalu kasut memang sungguh, dia terus pergi kat kenderaan dia. Budak ni cepat-cepat lari pergi, dia kata, "Pak Long, Pak Long, Ustaz. Pak Long tertinggal cebok tadi tu. Tadi saya tengok Pak Long turun, Pak Long bawa ni nak balik, Pak Long tinggal." Dia dapat apa, "Pak Long, Pak Long tunggu, siapa ambil." Pak Long tu pegang tangan dia, Pak Long tu kata, "Tak usah duk ambil dah." Dia kata, "Memang mana-mana masjid surau yang dia singgah, dia akan wakaf sebiji cebok." Tuan-tuan, saja nak tanya tuan, di Taman Kepas ni cebok harga sebiji RM4,000 tuan. Harga RM1, RM2, tapi berapa ramai dalam kalangan kita yang ambil ruangan tu untuk buat manfaat. Bukan saya nak kempen kat tuan-tuan, saya pakat pergi beli cebok, main lungguk kat surau, pening untuk imam kita. Cuma nak abang kata, ruangan manfaat itu banyak. Cuma kita memandang bila buat wakaf mesti kena buh kipas, buh ekor, semayang, terbang, keng-keng, hatu syok, buh kapet. Tak salah mana-mana ruang pun boleh. Sama dalam dakwah. Kita jangan memandang bak dakwah mesti kena tu pergi kat Taman Burung, Ligam, Pondan bagi dakwah kat mereka. Tak apa, itu ada ruangan orang yang akan buat. InsyaAllah kalau kita tak mampu, tapi kita nak duduk di mana? Kalaulah dengan sekadar yang paling mula, yang paling mudah, iza lahitahu fasalim alaih. Tadi Ustaz Suat sebut. Tapi kata kalau kamu sekadar boleh sebarkan salam, belajar aku dulu, tak apa, lalu kau ni bagi salam. Gamak nak trade dulu, sekali lagi tak ada orang pun nampak pokok, bagi salam dulu. 5-6 kali duduk round nampak, insyaAllah dia boleh mula-mula. Kalau itulah permulaan, moga-moga kalau Allah takdirkan, sayang dengan tuan-tuan mati malam ni, moga azam nak buat ni dapat pahala tu. Jangan sampai tak ada langsung. Duk balik-balik fikir, dia kata, "Saya tak lepas pia, saya kata buat nasi lemak." Apa salahnya buat bengkel nasi lemak? Panggil anak-anak muda hak melepak main untuk main. Yang main ni yang pandai main game sikit, duk dengan budak-budak main game. Tak apa, permulaan. Untuk point nak connect the dot di antara kita dengan dia. Dia main game, kita nak pergi, "Oh ni lah, saya main gak walaupun tak pandai sangat." Tak apa, duduk dengan dia. Sambil-sambil, dakwah. "Eh, masuk waktu semayang, jom kita semayang." Main game kalah tak apa, hidup balik. Kita mati tak hidup-hidup ni. Cari ruang tu.
Yang main ni pandai buat motor sikit. Buat kempen di masjid kita setiap bulan sekali. Servis motor cara percuma. Buat kerjasama. Banyak Petronas duk ada di sini. Nombor Denas duk ada. CEO Melayu belakang semua. Minta. Moga-moga dakwah itu ada dalam setiap ruangan. Waktu dan ilmu yang Allah izinkan kepada semua insya-Allah. Tak perlu jadi ustaz untuk menyampaikan dakwah. Kerana ustaz yang menyampaikan boleh tentu dakwahnya sampai kepada orang. Kadang-kadang orang biasa tu jauh lebih baik dakwahnya. Maka carilah ruangan. Moga-moga Allah memberikan generasi kita generasi yang baik akhlaknya. Saya harapkan juga anak-anak saya yang hadir pada malam ni anak yang baik akhlaknya. Dan saya juga tidak pernah lari status sebagai seorang anak yang moga-moga Allah redha untuk ayah saya menjadikan redha untuk atas ilmu dan akhlak saya juga. Moga-moga tuan-tuan yang hadir juga Allah memberikan posisi yang sama dalam membaiki akhlak ini tidak pernah habis sehinggalah kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala walaupun umur dah tua tapi ingat dalam keadaan tua ni jugalah kita perlukan jawapan untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala maka carilah jawapan yang paling baik betullah yang paling baik moga-moga Allah mengizinkan kebaikan. Sekadar itu dulu billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi ulasan yang juga agak panjang daripada Ustaz Ustaz Yaakob ya. Dan malam ni saya pun barulah sedar. Ini baru beberapa kali saya jadi moderator. Kifarah tu memang ada wujud betul sungguh. Sebab apa saya kata macam tu? Sebelum-sebelum ni kalau nak kata bagi kat moderator, bagi kat panel tu masa bercakap 15 minit, dia mesti lajak lebih pada 15 minit. Saya pun kalau jadi panel 15 minit, jadi 50 minit. Jadi itulah hakikat dia. Sebab apa? Ilmu itulah. Ilmu ini dia berpanjangan. Kalau kita nak cerita, memang tak habis. Kalau kita sembang dengan apa, insyaAllah ilmu bertambah. Okay. Jadi alhamdulillah ilmu yang sangat banyak pada malam ini daripada saya sendiri pun bila dengar sahabat-sahabat ustaz-ustaz kita bercerita mengulas panjang tentang tajuk dan juga soalan-soalan yang kita bagi. Soalan saya pun dikecam panjang kan. Alhamdulillah mendatangkan beberapa manfaat. Bukan takat sikit tu, banyak dapat malam ni insya-Allah alhamdulillah. Okey. Dan tahniah kepada semua yang masih lagi bertahan. Allahu Akbar. Masih ramai lagi ya. Walaupun dah dekat pukul 11. 5 minit lagi nak pukul 11. Patutnya moderator ni tak payah panjang cakap pun. Tapi sajalah dah dapat mikrofon ni. Payah sikit lah nak letak. Dan saya dengar pula tadi Ustaz Aswad kita ni demam sebenarnya. Dapat mikrofon pecah peluh. InsyaAllah moga diberikan kesihatan. Dan mungkin itu sahaja pertemuan kita pada malam ini. Mudah-mudahan tak banyak dapat sikit, tak sikit dapat banyak. Antara dua ya. Kan? Jangan kita pi masuk dalam ni, duduk dalam majlis ilmu memang dipayungi oleh para malaikat. Dah dapat pahala banyak dah. Tapi sebaik-baiknya kita keluar biar ada satu benda. Tak banyak biar sikit. Kita simpan. Dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita insyaAllah. Dan yang semestinya yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk itu, yang lemah itu semuanya datang daripada diri saya sebagai moderator pada malam ini. Walaupun hakikatnya yang baik dan yang buruk itu datangnya dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya mohon maaf dari hujung rambut hingga hujung kaki. Oh syih, masih lagi ucapan ala-ala raya kan. Saya memohon maaf jika ada yang terkasar bahasa, terguris hatinya, terlajak masanya, tersebut namanya ke apa-apa saja. Saya memohon maaf. Jadi mudah-mudahan di waktu yang lain kita diberi peluang lagi untuk bertemu dalam sesi yang akan datang, majlis ilmu yang lebih meriah insyaAllah. Mudah-mudahan semua yang hadir pada malam ini dan juga kita doakan muslimin dan muslimat yang ada di luar sana, anak-anak kita mungkin ada yang tak ada kat sini, saudara-saudara kita ke, siapa-siapa. Dan kita doakan mudah-mudahan akhlak itu, akhlak yang baik-baik ini diwarisi oleh mereka. Kita dan juga mereka semua ni mewarisi akhlak yang baik-baik sahaja. Okay. Mudah-mudahan kita tergolong di antara orang-orang yang mendapat tempat VVIP di syurga, iaitu orang-orang yang sentiasa hatinya melekat dengan majlis ilmu, yang sentiasa
menghiasi diri dia dengan akhlak yang baik, insyaAllah. Okey, jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh kedua-dua panel kita pada malam ini dan serba sedikit daripada saya sebagai moderator pada malam ini juga mendatangkan manfaat kepada kita semua. InsyaAllah mudah-mudahan kita dipertemukan lagi pada satu masa yang dengan izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sahaja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.